Mewakili dari seluruh panitia Bimtek Online mengucapkan selamat datang dan terima kasih kepada Bapak Zakaria STMT. Pagi Pak, terima kasih atas kesediaannya menjadi narasumber kami pada pagi hari ini. Dan saya selaku moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak, apa kabar Pak? Pagi-pagi. Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih. Terima kasih banyak Pak telah hadir pada Atas kepercayaannya untuk mengisi agenda pagi ini. Terima kasih banyak Pak. Baiklah, saya selaku moderator akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Izinkan saya membacakan randuan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan. Yang kedua adalah doa. Yang ketiga adalah pemaparan CV. Yang keempat adalah pemaparan materi dari narasumber. Kemudian yang kelima ada sesi Q&A. Dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah, kita langsung saja ke acara pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara kita pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya, acara kedua adalah doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa, selesai. Acara berikutnya adalah pemaparan atau pembacaan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu Bapak Zakaria STMT dari Refinery Unit 6 Balongan. Oh, sedikit. Mas Farhan, Bentar, Pak, lagi di-share. saya nggak dengar suaranya ya. Oh, udah dengar, Pak. Sedikit menginfokan kepada peserta yang hadir pada pagi hari ini. Nanti link absen untuk acara kita pada pagi hari ini akan di-share melalui kolom chat. Jadi, untuk kolom Q&A-nya jangan diisi dulu. Itu nanti untuk diskusi tanya-jawab. Terima kasih. Sebentar Pak, lagi mau share screen buat CV-nya. Baiklah, ini dari CV narasumber kita pada pagi hari ini. Nama Zakaria STMT. Sekarang berposisi sebagai senior process engineer di RU 6 Balongan. Kemudian menempuh studi atau perkuliahan dari S1 Teknik Kimia ITS 2003, kemudian S2 Tekim ITS 2007, kemudian juga exchange student Kumamoto Universitas di tahun 2008. Nah, sekarang dia bekerja di RU 6 Balongan dengan status 202. Jadi Bapak Zakaria ini sudah malang melintang ya Pak di industri oil and gas sudah 10 tahun lebih. Ada banyak pengalaman sekali di engineer utilities atau di RCC atau di safety engineer atau environmental engineer. Dan sekarang di senior process engineer di RU 6 Balongan. Sangat banyak sekali ya Pak pengalamannya.
Mungkin Allah. ya, Pak. Semoga Mungkin langsung aja ke bermanfaat. Amin. Langsung aja ke acara berikutnya, yaitu pemaparan materi dari narasumber kita pada pagi hari ini kepada Bapak Zakaria. Dipersilahkan. Sudah kelihatan ya, Mas? Belum, belum, Pak. Sudah kelihatan share screen-nya? Belum ya? Belum, Pak. Bentar ya. Ini soalnya. Saya kok nggak bisa ya? Kok bisa share screen-nya? Saya sementara, bentar ya. Apa mau dari kami aja, Pak, yang share screen? Bentar, Atau? ini Oh, iya. sudah. Iya, Pak. Udah ya. Udah, Pak, udah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya kepada saya. Kemarin saya diundang untuk mengikuti atau memberikan materi terkait ke BIMTEK di PEM Migas Cepu ya. Sebenarnya awalnya saya akan mengisi refinery sulfur block for environmental protection ya, tapi karena satu dan lain hal, terutama keterbatasan waktu dalam saya menyiapkan materi terkait dengan ya qadarullah minggu kemarin saya harus melaksanakan operasi sehingga waktunya agak sedikit tersita gitu ya. Jadi maka mungkin agak yang lebih sederhana dalam hal ini kemudian saya switch untuk mengisi terkait dengan tantangan produksi bahan bakar ramah lingkungan ya. Jadi di sini kita ngobrol sharing ya. Sebenarnya bahan bakar ramah lingkungan ini kadang-kadang bisa jadi pisau bermata dua gitu ya. Bagi environmental maupun bagi secara ekonomis. Jadi di sini kita nanti coba belajar kita sampaikan dari sudut pandang yang lain gitu ya, dari sudut pandang yang lain dalam hal ini bagaimana sih tantangan kita gitu ya, memproduksi bahan bakar ramah lingkungan itu dari sisi produsennya itu seperti apa sehingga kita bisa membuka wacana kepada seluruh teman-teman yang mengikuti acara BIMTEK ini mengingat di sini sangat hit ya terutama terkait dengan environmental protection ini. Mungkin secara umum latar belakangnya ya kita hidup di wilayah Indonesia gitu ya. Kemudian kita semua berhak atas kualitas baik udara, air maupun tanah yang memenuhi bagi kelangsungan kehidupan kita semua. Jadi tidak hanya bagi manusia itu sendiri, tapi juga harusnya bagi pohon, bagi binatang dan sebagainya supaya tidak memberikan dampak buruk bagi siapapun gitu ya. Nah di sini di situ seperti bertolak belakang gitu ya, maksudnya bertolak belakang terkait dengan adanya industrialisasi, kebutuhan industrialisasi yang memang akan menghasilkan atau memproduksi emisi limbah dan sebagainya, sehingga kita harus tarik ulur antara kebutuhan industri untuk pemenuhan hajat hidup orang banyak juga gitu, maupun dengan hak-hak setiap warga negara, setiap makhluk hidup yang tinggal di wilayah negara Republik Indonesia ini. Jadi di sini
kebutuhan industrialisasi itu tidak itu merupakan keniscayaan ya bagi sebuah negara atau sebuah wilayah untuk mensejahterakan setiap penduduknya atau setiap warga negaranya, sehingga di sini kita harus melihat gitu ya, melihat dari segala sisi gitu ya, supaya kita bisa mendapatkan brief atau pandangan yang cukup luas gitu ya, antara kebutuhan industrialisasi maupun dengan kebutuhan environmental protection. Karena di sisi ini yang sebetulnya nggak gampang gitu ya untuk dicarikan jalan tengahnya, itu agak perlu banyak pandangan gitu ya. Ya, jadi di sini masyarakat, karena itu diharapkan dari pelaku industri sendiri, masyarakat sendiri maupun pemerintah, kita sama-sama mempunyai pandangan yang sama gitu ya, terkait dengan bagaimana kita harus mengindustrialisasikan sebagai kegiatan untuk memenuhi hajat hidup orang banyak, maupun kita sebagai pelaku industri dan juga pembuat regulator dan juga masyarakat sendiri yang memiliki, sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, yang ramah dan tidak berbahaya bagi kelangsungan kehidupan kita baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Sebetulnya secara umum ancaman kerusakan lingkungan itu dapat terdiri dari misalnya polusi, itu akan mengganggu kesehatan kita ya, mengurangi harapan hidup dan juga mengurangi aktivitas dan output angkatan kerja. Jadi kalau teman-teman kalau adanya polusi ini gitu ya, itu ya secara umum pasti kesehatan kita akan terganggu, kemudian ya dalam waktu yang akan datang gitu ya, itu harapan hidup, usia harapan hidup kita juga akan menurun atau rendah gitu kan, dan akan mengurangi aktivitas karena mungkin kita sakit atau mungkin karena usia harapan hidup juga pendek, maka aktivitas dan output angkatan kerja itu menjadi lebih berkurang gitu ya, menjadi tidak optimal lagi. Kemudian juga membutuhkan biaya nyata yang itu bisa diukur dari adanya gangguan kesehatan. Ya, teman-teman pasti harus mengeluarkan uang untuk berobat ketika sakit. Kemudian usia harapan hidup ini ya kita harus juga spending money gitu ya. Kemudian dan juga kerusakan lainnya, misalnya kerusakan hutan atau kerusakan tanah dan air dan sebagainya. Ini ancaman kerusakan lingkungan sebetulnya akan secara masif kita kita rasakan kalau kita tidak melakukan perlindungan yang memadai. Nah, ini potensi pencemaran udara. Jadi kita langsung itu ya, langsung switch aja. Kita tidak, dalam agenda ini kita tidak membahas terkait dengan tanah dan air ya. Kita langsung geser ke potensi pencemaran udara. Jadi garis besar dari agenda kita hari ini tuh fokus pada pencemaran udara. Nah, pencemaran udara ini dapat berupa greenhouse effect atau efek rumah kaca ya. Di situ terutama paling besar itu adalah excessive CO2, release CO2 ke atmosfer. Kemudian ada potensi lain yaitu thermal pollution. Thermal pollution itu kalau kita melepaskan emisi atau melepaskan flue gas, itu temperaturnya masih panas gitu ya. Temperaturnya masih panas itu juga akan meningkatkan temperatur emisi. Yang selanjutnya contoh thermal pollution ini yang lain adalah masifnya, saat ini masifnya penggunaan
AC ya, air conditioner, meskipun secara umum kalau kita lihat siklus refrigerasinya itu sebenarnya tidak, dia AC sendiri tidak melepaskan panas, tidak melepaskan emisi ya. Tapi dengan adanya AC itu kita memindahkan gitu ya, memindahkan panas dari tempat tertutup ke tempat terbuka. Jadi kalau kita kayak itu kayak heat pump gitu kan, jadi kita memindahkan panas yang harusnya ada di dalam rumah atau di dalam gedung ke lingkungan luar gitu. Makanya sebetulnya kalau kita lihat itu rata-rata penggunaan AC gitu ya, penggunaan AC itu di kota-kota besar yang memang masif penggunaan AC, biasanya itu temperatur lingkungan atau temperatur udara luarnya itu biasanya bisa jadi lebih tinggi daripada yang di pedesaan yang relatif tidak menggunakan AC, dan di sini itu termasuk dalam thermal pollution. Kemudian ada smog, itu ada karena impact NOx atau NOx. Ini biasanya terbentuk dari nitrogen, organik nitrogen yang terbakar gitu ya, terbakar tidak sempurna, misalnya kayak NH3 gitu kan, amonia. Itu juga dihasilkan dari industri refinery juga atau di industri yang lain. Itu kalau dia terbakar, dia tidak di insenerator gitu ya, itu dia akan rilis sebagai NOx. Kemudian potensi selanjutnya itu ada acid rain atau hujan asam. Ini biasanya atau mostly disebabkan karena rilisnya SOx ya, SOx ke lingkungan. Ya, SOx ini bisa jadi, nah ini di BIMTEK ini, di agenda ini kita akan menggarisbawahi pada sulfur ya di sini. Jadi untuk yang lain kita juga skip, juga kita tidak itu ya, tidak bahas terlalu detail. Tapi kita agenda kita itu acid rain atau SOx ini. Jadi acid rain ini SOx ini yang beberapa kali memang menjadi highlight penting gitu ya bagi bahan bakar. Jadi kalau kita bicara bahan bakar dalam kasus umum gitu ya, kita nanti akan berbicara pada contohnya kayak bahan bakar grade gasolin, gas oil atau diesel gitu ya, solar. Kemudian bisa juga dia marine, industrial fuel, atau kemudian di LPG juga bisa bahan bakar, atau BBG gitu kan. Tapi rata-rata kita nanti kemungkinan akan lebih agak detail ke antara gasolin dan gas oil. Ini secara umum ya, secara umum upaya perlindungan pencemaran udara itu bisa kita lakukan gitu ya. Itu dengan menggunakan misalnya penggunaan teknologi alternatif, kemudian ada diversifikasi sumber energi. Misalnya selama ini kita membangkitkan energi dengan menggunakan batu bara gitu ya. Nah ini menggunakan misalnya fuel oil gitu ya, fossil fuel, itu kita diversifikasi atau kita switch gitu, misalnya kita pakai solar cell atau panel surya, kemudian ada misalnya pembangkit listrik tenaga air, misalnya kayak misalnya di bendungan-bendungan itu, atau bahkan mungkin kalau di negara maju itu misalnya kita pakai nuklir ya. Nah ini kalau nuklir ini mungkin kita mungkin bisa jadi ada pembahasan khusus karena di situ ada orang yang bilang bahwa dia bagus, ada orang yang bilang ya dia nggak bagus gitu kan. Tergantung dari sudut pandang kita nanti gimana gitu. Kemudian ada budaya hemat energi gitu kan. Ada budaya hemat energi, kemudian ada penggunaan bahan bakar ramah lingkungan. Mas Farhan, mungkin nanti kalau ada masalah dengan suara dan ada masalah dengan
sharing slide show-nya. Mungkin langsung diinfokan aja ya, Mas ya. Iya, Pak. Aman-aman. Jadi biar saya nanti nggak ngomong sendiri, gitu. Kalau misalnya ada masalah, oke. Okay. Mohon maaf, Pak. Mungkin bisa ya. On kamera, Pak. Soalnya ada yang minta. Oh, kameranya on ya? Iya, Pak. Ini perasaan sudah. Oke, okay, oke. Okay. Udah, Pak. Oke, okay, ya. Udah, Pak. Oke, okay, ya. Okay, kita lanjut ya. Saya tadi nyampe mana ya? Bentar ya, saya stop dulu ya, share screen-nya. Dan ini saya nggak bisa share screen-nya. Gimana ya? Bentar ya, saya... Atau di-share dari sana aja ya? Iya, Pak. Dari penulis aja, Pak. Ya, ini saya kok nggak bisa share screen. Bisa minta tolong ya. Ini saya nggak bisa share screen-nya. Bentar. Karena saya nggak biasa pakai ini sih, apa nggak biasa pakai Zoom, biasanya iya, pakai M Teams, jadi mohon maaf agak ada kendala ya. Iya, sudah di share screen, sudah di situ ya. Ini, Pak, udah. Oke, okay, ya. Itu aja. Nah, potensi pencemaran udara. Oke, okay. Ya, yeah, next. Next, nah ini selanjutnya kita tadi sudah berbicara pada itu ya, pada budaya hemat energi. Budaya hemat energi di sini, budaya hemat energi itu ya, misalnya itu biasanya dimulai dari hal yang sederhana ya, misalnya ya penggunaan AC yang terbat, apa yang cukup realistis gitu ya, kemudian ya kita budaya jalan kaki, naik sepeda dan sebagainya, itu yaitu budaya hemat energi gitu ya. Jadi ini semua orang gitu ya, semua pihak ini bisa bisa terlibat atau bisa berperan di sini. Kemudian nah ini yang akan kita bahas lebih lanjut, itu adalah penggunaan bahan bakar ramah lingkungan ya. Jadi penggunaan bahan bakar ramah lingkungan ini itu merupakan suatu kebijakan ya sebenarnya. Jadi kebijakan dari seluruh stakeholder yang terlibat, bisa jadi pemerintah, kemudian bisa jadi industri otomotif sendiri maupun dari masyarakat sendiri. Jadi di sini dan juga pastinya adalah pelaku atau penyedia bahan bakar atau dunia industri yang memproduksi ini. Jadi di sini ini merupakan suatu permasalahan atau merupakan suatu highlight issue yang complicated, yang harus melibatkan seluruh stakeholder yang terlibat. Jadi tidak bisa pemerintah saja, tidak bisa industri otomotif saja, tidak bisa kita saja gitu ya. Maksudnya pelaku industri saja, tapi ini melibatkan seluruh stakeholder yang ada. Next. Nah, ini next, Mas. Ah, ini jadi
kita tadi langsung bahas di situ ya. Nah, kemudian sebenarnya bahan baku, atau kita coba lihat sih sebenarnya kalau kita mau produksi bahan bakar itu. Jadi belum bahan bakar ramah lingkungan ya, tapi bahan bakar itu aja sebetulnya secara umum bahan bakar itu di Indonesia atau di sini itu rata-rata pasti merupakan turunan dari produk minyak bumi ya. Nah, minyak bumi ini di sini elemen penyusunnya itu bermacam-macam dan tipikal gitu ya. Tipikal minyak bumi itu dia ada karbon, karena dia senyawa hidrokarbon kan, ada karbon dan hidrogen itu paling besar ya. Jadi paling besar itu adalah hidrokarbon yang terdiri dari karbon dan hidrogen. Nah, yang selanjutnya itu merupakan kalau kita bilang namanya impurities ya, atau dia senyawa-senyawa pengotor gitu ya. Nah, yang sebenarnya ada dua highlight yang biasa kita bahas gitu ya. Ini terkait sama isu lingkungan, itu yaitu sulfur dan nitrogen. Jadi sulfur di minyak bumi dan nitrogen di minyak bumi itu ended biasanya sebagai polutan atau polusi untuk udara, emisi. Kalau misalnya kayak metal salt itu ya, metal itu biasanya dia ended itu bukan di udara, tapi ended itu di B3 atau di air ya, termasuk juga salt. Nah, ini oksigen ya, tergantung ya oksigennya juga itu. Tapi secara umum di minyak bumi sendiri by nature itu sama kayak fossil fuel, karakteristik fossil fuel yang lain itu yaitu dia akan mengandung sulfur dan nitrogen. Nah, tadi yang di awal gitu ya, potensi minyak bumi kita atau potensi pencemaran udara itu salah satunya adalah smog ya. Smog itu asalnya salah satunya bisa jadi nitrogen ini. Jadi nitrogen ini kalau di processing oil itu dia akan terkonversi menjadi amonia NH3. Jadi NH3 itu tidak mungkin dilepaskan di atmosfer karena dia sifatnya bau ya. Nah, itu bau itu maka dia akan di istilahnya kalaupun di recovery gitu ya, kan ada industri yang pakai NH3 misalnya pabrik pupuk urea, itu membutuhkan kos yang sangat besar gitu ya. Jadi dia tidak akan diapa-apain ya, kecuali dibakar di insinerator supaya dia ketika dibakar tidak jadi NOx ya, tapi dia akan terjadi ada ammonia destruction sehingga dia akan membentuk atau terdistrak menjadi nitrogen dan H2O. Nah, yang highlight selanjutnya itu adalah sulfur. Nah, sulfur ini tidak ada teknologi yang bisa, istilahnya ya, ya kalau nitrogen itu bisa dibakar atau bisa didistrak menjadi nitrogen ke udara. Karena kita tahu semua kan di udara kita itu kan terdiri dari 79% nitrogen, jadi sebenarnya secara umum tidak masalah gitu ya. Nah, kalau sulfur ini yang agak sedikit jadi isu, karena kalaupun dia dibakar itu pasti jadi SOX ya. Itu bisa, isunya ada dua nanti gitu ya. Kalau dia lari ke bahan bakarnya atau tidak kita remove di sisi penyedia bahan bakarnya, dia akan jadi SOX di kendaraannya. Gitu. Nah, kalau kita remove gitu ya, kalaupun kita tidak memiliki sulfur handling yang bagus gitu ya, itu dia juga akan kita bakar gitu ya. Misalnya maksudnya juga akan terbakar jadi SOX juga. Jadi selama sulfur ini dilepaskan ke lingkungan gitu ya, dilepaskan ke lingkungan itu akan mengenerate dua itu. Maupun di sisi
kendaraannya. Nah, sebenarnya banyak sekali sebenarnya ada beberapa teknologi untuk sulfur removal ya, nanti yang akan coba kita deep dive dan kita bahas lebih lanjut di sini. Ini seperti itu. Next, Mas. Nah, jadi sebelum kita masuk ke sana, jadi kita lihat dulu ya, kita lihat dulu demand crude oil dunia itu ini merupakan suatu gambaran gitu ya, gambaran sebenarnya seberapa besar nanti ke depannya itu kebutuhan minyak bumi di seluruh dunia. Jadi ini ada satu gitu ya, ada gejala yang atau prognosa yang agak sedikit itu ya, sedikit mungkin quote unquote agak aneh gitu ya. Aneh itu kalau kita lihat gitu ya, di daerah Amerika, kemudian Eropa, kemudian Asia Oceania, itu ya sekitar Australia di situ. Itu sampai tahun 2035, ini prognosa ya, tapi prognosa sampai tahun 2035 itu so far dia akan terus menurun. Gitu kan? Dia akan terus menurun, dan yang kita lihat di bawahnya itu cenderung naik gitu ya. Terutama developing country. Gitu. Jadi kita nggak bisa itu ya. Jadi negara berkembang itu mostly akan mungkin masih akan rely on fossil fuel atau dalam hal ini crude oil ya, karena karena sumber energi alternatif yang lain misalnya kayak di Amerika, Eropa, Australia, Asia, Oceania ini itu sudah mulai diversifikasi ke produk atau ke sumber daya energi atau sumber energi yang lain. Nah, di negara-negara developing country, jadi ada kayak Amerika Latin, kemudian Afrika, dan sebagainya, itu masih akan terus naik di sampai tahun 2035. Ini mengindikasikan bahwa sebetulnya fossil fuel itu merupakan salah satu atau merupakan sumber energi yang masih menjadi primadona ya. Meskipun makanya terus kemudian kita saat ini menghadapi tantangan lain sebetulnya dari kayak mobil listrik gitu kan. Itu prognosanya sampai tahun 2035 mungkin belum akan bisa menggantikan fuel, menggantikan full gitu ya. Tapi ya kalau misalnya berjajar iya gitu kan. Tapi di sini kita lihat teknologi istilahnya kayak mobil listrik, kemudian teknologi bahan bakar atau teknologi bahan bakar yang lainnya itu so far estimasinya masih cukup mahal untuk bisa dijangkau atau bisa dikembangkan di negara-negara berkembang. Jadi kita masih akan setidaknya mungkin 10-15 tahun ke depan mungkin kita masih akan prediksinya masih akan tergantung sama minyak bumi. Gitu. Next. Nah, ini kita lihat karakteristik crude oil. Jadi crude oil sendiri itu ada berbagai macam karakteristik mulai dari light. Jadi kita kategorikan light, kemudian ada kalau itu light, heavy, medium itu terkait sama API gravity ya biasanya, atau dia tergantung cutting range komponen penyusun hidrokarbonnya. Nah, kemudian yang highlight di sini terkait sama sweet atau sour. Jadi kalau sweet itu dia low sulfur, kemudian sour itu dia high sulfur. Nah, ini berbanding lurus ya. Jadi berbanding lurus antara kandungan sour dengan kandungan sulfur dengan harganya gitu ya. Crude oil dengan
kok berbanding lurus, berbanding terbalik ya, dengan harga dari crude oil dengan kandungan sulfur tinggi, dia akan memiliki harga yang rendah, sedangkan crude oil dengan sulfur yang rendah, dia akan jadi mahal, gitu kan. Nah, di sini yang mungkin agak perlu kita ada pengecualian gitu ya, misalnya kayak crude oil yang punya spesifikasi khusus, misalnya kayak di kita itu crude oil tipe duri gitu, itu dia punya karakteristik yang agak spesifik karena dia very heavy gitu ya, sangat heavy tapi sweet gitu ya. Nah, itu harganya saat ini jadi primadona, jadi mahal-mahalnya itu crude oil di Indonesia. Jadi ada beberapa karakteristik yang crude oil, dan ini harga crude oil ini agak memang agak-agak spesifik, tapi secara umum dia berbanding terbalik dengan kandungan sulfur. Next. Ini crude oil quality outlook atau prognosanya ya, seperti kita lihat bahwa sampai tahun 2035 itu sulfur di crude oil itu kemungkinan akan naik terus ya, dan crude oil akan semakin heavy atau semakin istilahnya kadar residunya atau kandungan residunya itu yield residunya jadi semakin besar. Nah, ini tantangan tersendiri bagi pelaku industri itu untuk memproduksi clean fuel atau bahan bakar ramah lingkungan, karena bahan bakunya sendiri justru tambah lama bukan tambah bagus gitu ya Pak, tambah lama ya sulfurnya tambah tinggi gitu. Nah, ini bisa jadi karena memang secara eksploitasi gitu ya, dulu-dulu itu mostly ya kita ngambil yang sulfurnya heavy ya, apa sulfurnya rendah ya, sehingga kita generasi-generasi sekarang ini itu kebagian yang sulfur tinggi gitu kan. Jadi ini rata deh, hampir di seluruh dunia rata-rata seperti ini. Atau yang kedua, crude oil dengan sulfur rendah itu mahal sehingga tidak disukai untuk produksi atau produksi di sisi memproduksi apa di sisi refinery-nya. Jadi di sini ada dua tipe gitu ya. Ada dua alasan kenapa sebetulnya semakin lama produksi sour crude itu akan semakin naik gitu, atau kandungan sulfur semakin tinggi. Ini yang perlu kita deep dive lebih lanjut. Next. Nah, ini global oil refinery product market share. Jadi kalau kita bekerja di dunia refinery ya, mungkin beberapa waktu lalu teman-teman ada bimtek masalah oil refinery atau hydrocarbon processing ya, crude oil processing itu ada primary processes, ada physical processing, ada kemudian catalytic processing dan sebagainya. Itu sebenarnya secara umum ya kita membagi produk itu ya jadi seperti ini. Jadi paling besar itu fraksi gasolin, atau mungkin di kita itu ya bensin itu ya. Bensin itu ya kayak premium, Pertamax turbo, Pertalite itu. Kemudian ada sisi distilat itu diesel. Diesel itu, nah diesel ini tidak harus otomotif diesel ya. Bisa jadi otomotif diesel itu yang kita temui gitu ya, kita di SPBU Solar, Pertadex, Dexlite itu ada juga
misalnya industrial diesel misalnya, jadi diesel yang dipakai untuk industri itu speknya berbeda, dan tipikal hampir seluruh di refinery itu produk share-nya itu ya paling besar adalah gasolin dan diesel tadi. Next. Ini juga itu ya, juga ada, jadi peningkatan industri otomotif. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi, kita bahas tadi bahwa otomotif itu ada, ini merupakan kebutuhan primer ya, bagi ya mungkin masuk ke transportasi itu kebutuhan primer bagi masyarakat gitu ya. Jadi ya dia naik gitu kan, baik dari diesel maupun gasolin dia akan naik, di Indonesia pun juga naik gitu ya. Kalau mungkin dulu teman-teman ngerasa macet itu hanya ada di Jakarta gitu kan, macet itu hampir di mana-mana gitu kan. Mungkin bisa teman-teman lihat kalau hari-hari biasa macet Jakarta, kalau Lebaran macetnya di daerah dan sebagainya. Karena memang sebenarnya ini suatu keniscayaan ya, taraf hidup orang akan naik. Yang pertama, yang kedua ya kebutuhan untuk mobil, mobilisasi manusia itu juga akan semakin tinggi karena itu kebutuhan bisnis, kebutuhan untuk mendapatkan hajat itu orang banyak itu makin tinggi. Tidaknya untuk bahkan saat ini kebutuhan transportasi tidak hanya untuk bekerja gitu ya, tapi untuk liburan apa itu dulu mungkin saya nggak tahu ya, generasi milenial tahu atau enggak, harusnya sih nggak tahu gitu kan. Tahun 90-an sebelum tahun 2000-an itu bensin atau BBM kita, premium kita itu masih diinjeksi timbal ya, atau tel gitu. Jadi diinjeksi timbal itu fungsinya adalah untuk meningkatkan oktan number gitu. Nah, konsekuensinya timbal itu sangat berbahaya karena dia logam berat. Maka di tahun 2000-an di Indonesia, kita nanti nggak bahas di luar ya, kita bahasnya di Indonesia. Itu 2000-an itu kita sudah nggak boleh lagi, baik dari pemerintah maupun aturannya itu dari pemerintah maupun di produksi sendiri, bahkan terus habis itu ke industri otomotif atau produsen mobilnya itu juga sudah tidak mengizinkan injeksi tel ini atau timbal ini. Nah, kemudian next, kemudian ada volatility control itu dan oxygenate introduction itu. Jadi volatility control itu jadi kayak RVP ya. Jadi supaya dia tidak gampang menguap gitu. Dan kemudian lead itu, timbal itu digantikan dengan injeksi oksigenat. Itu oksigenat itu semacam metanol, kemudian ether, misalnya DME gitu, diethyl ester. Kemudian itu diawali saat itu di Indonesia, istilahnya kita membangun kilang di Balongan itu namanya kilang langit biru Balongan ya. Kilang langit biru Balongan itu KLBB itu proyek tahun 2003. 2003 itu memang untuk menyambut atau menghilangkan lead ini atau menghilangkan genat ini
Kemudian step selanjutnya ada initial benzene, benzene dan sulfur reduction. Nah, di sini kita sudah mulai masuk ke sulfur reduction ini, dan kita saat ini gitu ya. Kita saat ini berada di sini. Di Indonesia ini berada di sini. Jadi kita lagi mengeliminasi atau berusaha mengeliminasi adanya benzen dan sulfur, kandungan sulfur, supaya kita bisa masuk ke bahan bakar ramah lingkungan lagi. Kemudian kalau di negara-negara maju, itu sudah ke olefin dan aromatic content limit. Ada lagi nanti sulfur elimination. Kemudian ada lagi introduction of new renewable fuel. Jadi ada biofuel. Jadi kita sekarang berusaha gitu ya, berusaha mengejar ketertinggalan kita gitu ya. Untuk baik dari sulfur reduction-nya kemudian didekati dari kanan gitu. Jadi ada dua pendekatan yang kita laksanakan gitu ya. Itu juga ada kebijakan pemerintahnya juga ada itu. Makanya teman-teman sekarang pendekatan itu didekati dari kiri, itu dari initial atau sulfur reduction, kita berusaha mengurangi sulfur content, dan juga didekati dari kanan. Jadi makanya sekarang kita aturannya pun juga mulai dari B10, B20, bahkan sekarang mungkin B30 ya, kalau nggak salah. Jadi B30 untuk diesel, tapi kalau untuk gasolin kita masih berusaha gitu ya, karena kita masih belum ada biofuelnya yang bisa menggantikan itu, karena ada aspek teknis. Jadi pendekatan yang kita lakukan itu sekarang sangat agresif, bisa dari kiri ya untuk sulfur reduction dan juga dari kanan untuk penggunaan biofuel. Nah, ini upaya kita untuk mengejar ketertinggalan penyediaan bahan bakar ramah lingkungan. Next. Nah, ini historical spesifikasi gasolin ya. Kita lihat itu kan. Zaman dulu gitu kan. Tahun 1993-1995. Ini internasional ya, bukan di Indonesia ya. Internasional kita masih untuk internasional mulai tahun 1993-1995 itu dikenal dengan nama Euro 2 gitu kan. Kemudian sekitar tahun 2000-an, 2005 itu Euro 3 dan Euro 4 di internasional. Kemudian tahun 2009 ada Euro 5. Jadi bedanya apa? Mungkin kita nggak lihat aromatik dan sebagainya itu karena tampaknya berbeda ya. Aromatik, olefin, benzen ini. Kalau sulfur di sini, kalau Euro 2 itu sekitar 1000. Euro 2 itu ada dua series gitu ya. Ada sulfur 1000 dan sulfur 500 ppm. Dan kita sejauh ini masih berada antara Euro 2 dan Euro 3. Gitu ya, Euro 2, Euro 3, Euro 4. Jadi partially Euro 4, kita ada beberapa mayoritas produk yang Euro 3 dan Euro 2. Jadi mungkin kalau teman-teman ada yang di Jakarta itu kita bicara dari sisi Pertamina ya, bukan dari, kita nggak tahu kalau yang lain, tapi di Pertamina juga ada produk Pertamax Turbo Low Sulfur. Itu comply dengan Pertamax Turbo itu sudah Euro 4 comply. Kemudian Pertamax itu ada yang Euro 3 comply, ada yang Euro itu, tapi secara umum spesifikasinya masih di Euro 2. Jadi kita bergerak di ada yang di Euro 2, ada Euro 3 dan Euro 4 untuk gasolin. Nah, untuk Euro 5 kita masih cukup itu ya, cukup jauh. Tapi ini di negara maju kayak mungkin Jepang atau di Eropa, di negara-negara Skandinavia, kemudian di Amerika harusnya sudah ke Euro 5 ya. Bahkan
di sana mungkin sudah ada di 100 fuel gitu kan, full. Sehingga ya kita untuk mengejar ketertinggalan sampai Euro 5 ya kita perlu effort pertama. Next. Kemudian untuk gas oil, sebenarnya secara time frame juga sama, tapi di gas oil ini tidak mengenal gitu ya, tidak terlalu ada euro-euroan gitu kan, tapi secara umum juga kita sama gitu kan, kita lihat di sulfur gitu. Jadi kalau di kita mungkin kandungannya mungkin ada yang 300 ppm juga ada. Di antara kita masih antara, kalau disetarakan ke euronya gasolin tadi, itu ya antara Euro 2, Euro 3, dan Euro 4. Jadi antara di situ. Jadi ada parsial Euro 4, ada parsial Euro 3, ada parsial di Euro 2. Nah, kemudian nah untuk Euro 5 itu hopefully kita laksanakan. Next. Nah, ini expected gasolin quality. Jadi kita lihat itu kan, itu ini sulfur content ya. Jadi sulfur content itu sampai ke 2035 itu yang expected atau kita harapkan komunitas seluruh dunia itu ya. Ya, seperti ini gitu ya. Untuk Afrika itu yang so far mungkin masih itu ya, mungkin masih perlu relaksasi yang lebih jauh karena ya tingkat kesejahteraan masyarakatnya juga kurang begitu bagus dibandingkan yang lain. Tapi secara umum roadmap expected gasoline quality untuk sulfur content itu ya hopefully di tahun 2035, 2030 itu semua negara di dunia itu bisa di bawah 100 ppm. Next. Nah, ini untuk gas oil juga sama. Nah, ini untuk gas oil juga sama, 2030 sampai 2035 hopefully semua di bawah 100 ppm ya sulfur. Next. Nah, itu secara umum, secara brief sejarah maupun perjalanan bahan bakar ramah lingkungan. Nah, sekarang kita baru akan membahas sebenarnya tantangan kita dalam produksi bahan bakar ramah lingkungan seperti apa. Nanti kita coba bahas secara lebih dalam, tapi juga nggak terlalu dalam ya, karena kita itu kan mungkin kalau materinya jadi refinery sulfur block itu mungkin akan sangat dalam gitu ya, bagaimana kita harus memproduksi itu. Tapi di sini kita mulai dulu dari bahan bakar ramah lingkungan dulu ya. Jadi secara umum overview oil refinery itu seperti ini ya. Jadi ada crude oil itu, kalau teman-teman tahu ya, mungkin dari mahasiswa Akamigas, PM Akamigas, dan mungkin yang lainnya, itu terdiri dari senyawa-senyawa hidrokarbon, baik rantai pendek maupun hingga rantai panjang gitu kan. Nah itu, kalau yang untuk penggunaan sehari-hari, itu rasa-rasanya rantai itu atau istilahnya boiling point ya, normal boiling point itu rata-rata akan berhenti di 350 derajat Celsius ya. Jadi di sisi gas oil ya. Jadi dari crude oil yang dari rantai 1 sampai rantai panjang itu mengalami pemisahan pertama, itu pemisahan fisikal gitu ya. Atau di primary processes kayak di crudistillasi unit itu sampai kemudian nanti kita akan memproses ke secondary unit, yaitu reaksi perengkahan gitu ya, katalitik. Nah, secara umum
Ya seperti ini gitu kan, overview. Jadi ada atmospheric distillation, ada vacuum distillasi, ada catalytic cracking, ada kemudian isomerisasi, ada treating, ada catalytic reforming. Jadi mungkin nanti lebih detail bisa dibaca-baca ya. Next. Nah ini typical petroleum product. Jadi tipikalnya seperti ini. Tadi yang kita jelaskan ada gasolin. Yang paling banyak itu gasolin ya. Kemudian ada diesel dan yang lain ya. Jadi paling besar produk-produk dari petroleum product dari petroleum turunannya itu adalah BBM. Makanya dari itu yang penting, paling penting itu bagaimana kita bisa comply sama regulasi terutama terkait dengan lingkungan tadi. Next. Ini di sini kita lihat gitu kan. Jadi sulfur konten di crude oil itu macam-macam ya. Tadi saya bilang di awal itu 1-3%, tapi di sini ada banyak gitu ya, banyak crude oil dengan masing-masing crude sulfur kontennya. Ini tantangannya jadi berbeda-beda gitu kan. Jadi ya, nah ini yang terkenal mungkin tapi sekarang udah tinggal dikit ya, itu Arjuna. Di Indonesia itu ada crude namanya Arjuna, itu dia sweet gitu kan, makanya dia disukai banyak refinery di seluruh dunia itu, dan rata-rata crude di Indonesia memang cenderung sweet ya, kecuali misalnya kayak buku Banyurip crude oil itu daerah Cepu situ juga. Daerah Cepu juga situ itu cukup tinggi tapi tidak setinggi yang lain. Setinggi yang lain kalau yang di daerah Middle East itu rata-rata di 1-2%. Di daerah Amerika Latin itu rata-rata di atas 3%. Jadi di situ. Kemudian di sini tipikal itu ya, total sulfur konten di masing-masing cut crude oil itu paling besar itu biasanya sih di residu ya, di residu tapi di residu nanti dia akan mengalami proses perengkaan dan itu akan kita, akan jadi produk-produk kayak nafta lagi, kayak kiro lagi atau gasoil lagi atau solar lagi. Nah itu tapi rata-rata kalau di cut crude oil itu biasanya ya seperti ini. Jadi ada di sisi gasolin, nafta, kerosin itu karena itu produk maupun diesel itu karena itu produk yang langsung kita jual ke market gitu ya. Next. Nah, ini bentuk sulfur konten di crude oil. Jadi sebenarnya apa sih di crude oil itu sulfurnya itu dalam bentuk apa gitu ya. Yang pertama kayak misalnya free elemental sulfur atau free sulfur. Jadi free sulfur itu kayak mungkin tahu ya, ini kayak belerang gitu kan, belerang yang ada di kawah ijen misalnya ada di tambang itu, itulah free elemental sulfur itu ya di situ. Tapi ini sangat jarang ada di crude oil. Yang banyak itu ya H2S itu inorganic sulfur, itu juga nggak banyak banget. Yang banyak lagi itu yaitu tadi tiol, organik sulfur, dia bisa tiol, bisa sulfat, bisa disulfat, tiopin, dan turunannya. Ini bis cuttingnya itu bisa di
kalau H2S itu di product of gas ya, tapi untuk senyawa-senyawa lain, thiol, sulfide, disulfide, thiophene ini itu merata, hanya mulai dari nafta sampai residu itu ada semua, dan paling besar itu di nafta. Next. Nah ini untuk kemudian, sebentar ya, saya minta break dulu 5 menit ya, ada telepon sebentar. Sebentar ya. Mas Farhan bisa, gitu. Sebentar ya, karena kayaknya ada urgent, bentar. Iya, Pak, ya. Oke, okay, Mas Farhan, sorry. Tadi ada, oh, iya, ada telepon. Kita bisa mulai lagi. Jadi di sini ya, ada kelas, jadi ada klasifikasi teknologi deselurisasi. Jadi karena tadi merata di seluruh unit atau di seluruh cut gitu ya. Sulfur itu kita ada dua secara garis besar, itu ada catalytic transformation with sulfur eliminasi, kemudian ada psycho chemical separation dari transformasi sulfur itu sendiri. Jadi di sini kalau kita catalytic transformasi itu rata-rata ya kita kayak thiophene, thiol, sulfide dan sebagainya itu ditransformasi atau dirubah itu jadi H2S ya, karena itu senyawa yang paling mudah dipisahkan dari krutol ya. Karena H2S itu termasuk inorganik sulfur gitu ya, sedangkan yang lainnya itu organik. Jadi itu relatif mudah dipisahkan. Makanya di situ dirubah gitu kan, senyawa organik sulfur itu kayak thiol, sulfide, kemudian disulfide itu dirubah semua ke H2S gitu ya. Ke H2S itu melalui hydrodesulfurisasi atau hydrotreating. Itu kemudian lanjut yang kedua gitu kan, itu kemudian dipisahkan antara H2S sama minyaknya atau sama bahan bakar. Nah, kemudian ada physicochemical separation itu ini bisa catalytic distillation, ada alkilasi, ada extraction, oksidasi, presipitasi, adsorben itu. Tapi rata-rata untuk yang klasifikasi kedua itu biasanya itu sudah smoothing ya, sudah istilahnya ya sudah fine tuning untuk bisa menghasilkan produk-produk ini. Jadi balaknya chemical separation ini mungkin agak susah gitu ya. Tapi rata-rata dia sudah di fine tuning. Next, nanti ke pertanyaannya nanti kita bahas setelah selesai semuanya. Nah, ini untuk hydrotreating yang tadi itu. Ini secara umum proses hydrotreating itu ya seperti ini. Jadi ada feed,
kemudian hidrogen ada katalis dimasukkan ke reaktor jadi katalis ini. Nah ini yang tadi kita jelaskan bahwa di reaktor ini seluruh atau hampir seluruh, tapi ya kita bilang seluruh ya, kalau kita tergantung berapa target, kita asumsikan hampir seluruh sulfur yang ada di feed itu akan ditransformasi atau digeser ke dirubah bentuknya ke inorganik sulfur yaitu H2S. Jadi di sini ya, yang kemudian dia masuk ke istilahnya high pressure separator, kemudian ada ke stripper. Nah ini fine tuning untuk pemisahan H2S tadi. Jadi nanti menghasilkan desulfurized product. Jadi desulfurized product itu ya bisa tergantung target kita, bisa 200 atau bisa 100, atau kalau yang benar-benar fine itu ya tadi kayak di 10 ppm, 50 ppm itu ya benar-benar kecil untuk sulfur kontennya. Next. Nah ini simplified refinery product hydrotreating. Jadi di sini ada hydrotreating itu dia ada desulfurization 1, ada straight run gasol, straight run nafta, kemudian ada middle distillate, atau di sini middle distillate itu solar ya, diesel. Kemudian ada atmospheric residue gitu kan. Atmospheric residue itu dia kalau dia lari ke catalytic cracking, dia akan disulfurisasi dulu baru masuk ke catalytic cracking, tapi kalau dia lari ke hydrocracking, nah hydrocracking ini dia sekaligus removal sulfur ya. Jadi di situ nggak perlu disulfurisasi lanjutan itu. Jadi karena reaksi hydrocracking itu sekaligus sulfur removal. Tapi di sini kita lihat bahwa banyak sekali desulfurization unit proses yang ada di kita gitu ya, di sebuah industri refinery, sehingga ini merupakan upaya kita untuk memenuhi atau menghasilkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan. Next. Nah, ini proses parameter kita ambil dua cut yang paling ekstrim ya. Ada nafta hydrotreating dan residu hydrotreating. Kita lihat itu ya proses parameternya, kalau nafta itu 300 sampai 400. Tapi ini kayaknya nggak mungkin 400 ya, bukan nggak mungkin ya, tapi jarang sekali yang sampai 400, tapi biasanya 300 sampai 350-an nafta hydrotreating itu. Kalau residu dia harus di 340 sampai 425. Kemudian ada pressure. Pressure-nya kalau nafta itu dari 35 sampai 70. Tapi kalau residu itu bisa 55, tapi 55 rasanya agak jarang ya, tapi rata-rata itu kalau residu hydrotreating itu bisa di 140 ATM sampai 170 ATM. Kemudian ada LHSV, ada dua recycle rate, time itu kalau nafta itu tahan 3-10 tahun, kalau residu itu cuma setengah tahun sampai 1 tahun, kemudian ada sulfur removal, nah, kalau nafta ini bisa 99,9%, nitrogen removal 99,5%, kalau residu itu ya cuma 85% sulfur removal, nitrogennya 40%. Jadi di situ ya, kita proses parameternya kita lihat selalu itu ya, sulfur itu kalau di crude oil itu gandengannya, removalnya itu ya sama nitrogen, karena itu endingnya sama gitu ya, endingnya sama, yaitu kalau sulfur itu endingnya sebagai H2S, nitrogen itu endingnya sebagai NH3. Next.
Nah, ini kita kenalkan gitu ya, kita kenalkan, tapi ini jarang jarang sekali itu kan, teknologi desulfurisasi lainnya. Ada oxidative desulfurization, ini dia mengoksidasi sulfur. Kemudian ada biocatalytic desulfurization, jadi dia pakai bantuan mikrobiologi, dan juga ada combined teknologi. Next. Ini mungkin satu aja kita bahas agak itu ya, kalau ini karena teknologi dua atau tiga teknologi atau dua lah ya, dua teknologi ini tidak terlalu common dipakai di refinery, tapi rata-rata cenderungan karena dia banyak alasannya ya, maksudnya mengelola terutama biokatalitik ini ya, mengelola mikrobiologi dalam suatu industri itu tidak sederhana gitu kan, tidak mudah gitu kan, karena ya dia pasti gampang mati gitu kan, ya namanya makhluk hidup ya, mengelolanya juga nggak sederhana. Kemudian secara umum dia yieldnya atau selektivitas reaksinya juga sangat susah untuk mengendalikan, karena ya namanya mikrobiologi, makhluk hidup ya, kita nggak tahu dia sukanya sama siapa saat ini, kemudian kondisinya kayak gini, dia sukanya sama siapa, itu agak susah dikontrol. Dan kemudian handling ke manusianya itu juga apakah aman dan sebagainya, itu juga itu. Tapi secara umum kita agak sedikit bahas, jadi ini tuh di tataran riset itu banyak yang melakukan gitu ya, tapi di tataran aplikasi industri tidak terlalu common dilakukan atau sangat tidak common. Saya belum pernah tahu refinery yang pakai ini ya, di biocatalytic desulfurization ini, saya belum pernah tahu ada di, bahkan di seluruh dunia dari sekian banyak refinery yang pernah, bukan saya kunjungi ya, atau istilahnya saya ketahui, itu belum pernah saya nemukan ada biocatalytic desulfurization untuk produk-produk bahan bakar minyak terutama. Next. Ini combined teknologi, juga sama, biasanya konvensional atau hydrotreating unit digabung sama biodistribution, ini juga tidak common juga, belum pernah saya menggunakan gitu kan, bukan menggunakan sih, belum pernah saya tahu gitu. Ada yang pakai ini, tapi saya nggak tahu bukan berarti nggak ada gitu ya, mungkin saya belum tahu. Jadi terkait dengan biodistribution ini saya mungkin belum bisa cerita banyak karena tidak aman untuk di tidak aman ada di kita. Next. Nah, ini tantangan untuk produksi bahan bakar ramah lingkungan. Itu yang pertama teknologi ya. Jadi teknologi, yang kedua ekonomi, kemudian lingkungannya sendiri, kemudian safety, dan market sulfur. Next. Nah, ini tantangan teknologi yang tadi kita jelaskan. Itu sulfur removal teknologi. Jadi sulfur removal teknologi itu bayangkan butuh untuk masing-masing fluida itu butuh antara tekanan 35 sampai 170 ya. Dan itu enggak istilahnya nggak bisa main-main lah gitu, mengoperasikan, membangun, mendesain suatu equipment dengan kondisi operasi yang seperti itu cukup memiliki resiko cukup tinggi. Kemudian corrosive fluid handling, jadi ya kita tahu gitu kan, sulfur itu sifatnya korosif, sehingga kita harus seleksi materialnya, mendesainnya itu juga enggak sederhana. Makanya di sini butuh akan menjadi tantangan tersendiri untuk bisa menghasilkan
bahan bakar ramah lingkungan ya. Tadi juga dari bahan bakunya semakin lama juga sulfur kontennya, crude oil di crude oil juga semakin tinggi. Maka untuk mendapatkan produk yang semakin rendah, maka yang harus di remove atau di disulfurisasi juga semakin tinggi. Maka ini tantangan di sisi teknologinya sendiri juga sangat berat gitu ya. Untuk menggeser dari sulfur, istilahnya sulfur rendah gitu kan, menjadi sulfur tinggi, atau dari removal sulfur rendah, atau dulu itu target kualitasnya ketika kilang existing itu dibangun di target misalnya Euro 2 gitu, kemudian harus geser ke Euro 4 atau geser ke Euro 5 bahkan, itu sangat, di teknologinya sendiri sangat sangat, sangat butuh perhatian yang lebih dalam itu. Next. Kemudian tantangan ekonomi. Nah, di sini ekonomi itu capital intensif dari upstream sampai dengan marketing. Jadi di sini kita lihat ya, capital intensif itu maksudnya apa? Jadi untuk menghandling sulfur gitu ya, untuk menghandling sulfur mulai dari crude oil facility-nya atau lifting itu sampai dengan marketing-nya itu butuh tantangan tersendiri. Misalnya ini terutama kita lihat nanti diferensiasinya ya. Kalau di sulfur yang istilahnya di sisi upstream atau dia produksi ya dari sumur itu, dia butuh misalnya equipment yang korosinya yang tahan korosi gitu ya, dia butuh itu. Kemudian ke sisi refinery-nya sendiri itu bagaimana menghilangkan sulfur dari crude oil sampai dengan ke finish product atau bahan bakar itu. Jadi crude oil-nya itu banyak sulfurnya, gimana cara menghilangkan sampai ke refinery-nya. Nah, di marketing-nya itu juga ada tantangan sendiri. Itu kalau kita tidak men-switch seluruh produk gitu kan. Jadi kalau kita masih multi-grade produk, itu juga potensi kontaminasinya juga sangat tinggi. Jadi maksudnya potensi kontaminasi sangat tinggi itu gimana? Jadi kalau misalnya kita mungkin truk tangki gitu aja lah ya, mungkin truk tangki yang sering teman-teman lihat semua, itu kalau habis ngangkut sulfur tinggi itu kan, residu sulfur di situ masih ada gitu di dalam tangki. Terus habis itu kita suruh ngangkut sulfur dengan misalnya BBM Euro 5 gitu. Dari uji coba yang pernah kita lakukan gitu. Itu seringkali residu yang ada di pipa, di equipment itu mencemari produk yang sudah jadi gitu. Jadi kalau misalnya bayangkan limit 50 ppm itu sangat, atau 10 ppm bahkan, itu sangat sangat kecil, sehingga ada sedikit kontaminasi sisa dan sebagainya itu bisa membuyarkan semuanya. Makanya untuk istilahnya mendapatkan, mendeliver dari crude yang sangat tinggi sulfur kontennya hingga ke customer, itu membutuhkan modal atau membutuhkan equipment yang sangat besar. Nah, ini enggak gampang dan butuh modal. Kemudian cost of acid gas handling facility yang tadi kita jelaskan ya. Kalau tadi namanya acid gas itu ya kayak tadi, kayak apa? Kita konversi gitu ya, sulfur-sulfur yang ada di crude oil kemudian kita sulfur ke kita konversi ke H2S gitu kan. Kita switch ke H2S itu kemudian H2S-nya itu diapain gitu kan. Nah, itu kalau itu dibakar juga
juga nggak akan juga sama gitu kan, kita juga akan kena itu ya aturan lingkungan karena sama aja gitu kan, sama aja gitu antara jadi sama aja istilahnya, cuma mindah aja dari yang produk bahan bakar gitu. Kemudian kita bakar di lingkungan gitu kan, di pabrik itu kita bakar, ya itu sama aja itu. Nah kemudian cost of H2S transformation ke sulfur unit, jadi ada atau ngambil H2S itu sendiri, misalnya kita nggak harus ke sulfur unit, misalnya kita bisa pakai caustic scrubber atau kita pakai misalnya seawater di sulfurization dan sebagainya, teknologi itu, atau pakai gypsum absorption, itu butuh capital atau butuh modal juga yang sangat besar. Jadi setelah kita dari crude oil, sulfur dari crude oil, kita jadikan H2S, sebetulnya mau kita apain? Kalau kita jadikan elemental sulfur, gitu kan? Di misalnya sulfur recovery unit, misalnya di Claus unit, itu kita harus invest di Claus unitnya. Kalau kita butuh caustic scrubber misalnya, ya kita akan install caustic scrubber, atau kita butuh misalnya gypsum gitu ya, ya kita butuh investasi di gypsum, atau mungkin seawater di sulfurization, ya kita harus butuh itu. Nah, intinya itu untuk handling ini nggak gampang gitu. Nah ini kemudian cost of shipping atau storage sulfur, ya tadi yang kita jelaskan tadi, kalau H2S tadi ditransformasi ke free elemental sulfur, kita untuk itu kan berarti akan dipasarkan gitu ya, dipasarkan ke industri yang membutuhkan sulfur, itu kita akan kena cost di shipping atau kena cost di storage. Nah ini tantangan tersendiri, karena ini ibaratnya kita jualan sulfur, ya jualan sulfur. Apakah jualan sulfur ini antara untung atau enggak untung, itu kadang-kadang bisa jadi nomor 2 atau nomor 3 gitu. Tapi yang penting bahwa kita enggak mencemari lingkungan dulu, tapi kita akan kena cost di situ. Kemudian market purchase capabilities, especially for developing country. Jadi maksudnya gimana? Dengan itu tadi, dengan upaya kita untuk memproduksi bahan bakar lingkungan yang butuh itu tadi, harga dari BBM-nya sendiri, itu kita juga nggak bisa menjual dengan harga yang membuat kita untung gitu misalnya, atau membuat pelaku industri untung itu, karena kita juga harus melihat kemampuan pasar itu seberapa banyak gitu kan. Dalam arti, apa ya, misalnya taraf kehidupan masyarakat itu apakah mampu untuk membeli gitu ya bahan bakar yang memang kita siapkan sangat 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 ramah lingkungan gitu ya, tapi ternyata nggak laku gitu misalnya ya, itu akan jadi kendala tersendiri. Atau misalnya kita jualan bukan nggak laku, tapi misalnya ya pangsa pasarnya sedikit, itu juga kendala sendiri. Makanya di sini ada namanya market purchase capabilities untuk negara, terutama untuk negara-negara yang sedang berkembang, karena daya beli masyarakatnya mungkin tidak sebesar negara-negara maju gitu. Jadi ini tantangan tersendiri untuk dari aspek ekonomi dalam memproduksi bahan bakar ramah lingkungan. Next. Jadi tantangan lingkungan ya. Ini agak seru ya. Ini kalau ini nanti yang mungkin bisa jadi berdebat itu antara sarjana teknik lingkungan dan sarjana teknik kimia, atau dari background lingkungan dan background teknik kimia. Karena
Kalau background teknik lingkungan ya at any cost we have to remove the sulfur kan. Tapi kalau dari teknik kimia, loh saya meremove sulfur itu butuh energi yang sangat besar gitu kan. Jadi sulfur removal dari sebuah produk kalau ketika sampai ke situ ke level misalnya Euro 4 atau Euro 5 itu butuh energi yang sangat besar. Nah, energi yang sangat besar itu dibangkitkan dari fossil fuel yang lain gitu. Misalnya kita butuh steam yang sangat besar atau butuh apa itu listrik yang sangat besar. Nah, untuk membangkitkan listrik dan steam itu tadi itu kita membangkitkannya juga dengan fuel meskipun ternyata fuelnya itu yang kita pakai juga ramah lingkungan misalnya gitu kan. Itu juga akan mendrive kenaikan polusi yang lain. Misalnya bukan di sulfur tapi di misalnya CO2 misalnya karena kita juga tetap aja ujung-ujungnya pakai fossil fuel. Karena so far itu yang paling murah gitu. Makanya di sini kalau kita tarik semua sulfur, lebih banyak sulfur tapi di sisi lain untuk membangkitkan sulfur unit sulfur removal ini kita butuh energi yang lebih besar gitu kan. Sehingga kita buka potensi emisi di tempat lain. Misalnya di boiler atau ya di boiler gitu atau di turbin generator sehingga sama-sama kita sama bukan kalau bilang ya sama. Makanya di sini butuh analisis yang lebih dalam untuk mendapatkan keseimbangan antara emisi yang dilepaskan dengan sulfur removal. Itu ini stakeholder-nya banyak gitu. Itu selain jadi ekonomi di lingkungannya sendiri itu juga sama gitu. Makanya kalau misalnya kita laporan di lingkungan hidup dinas lingkungan hidup itu juga ada beban emisi kan yang dilaporkan dan itu yaitu kalau kita tambah sulfur removal bisa jadi ya emisi yang lain akan naik gitu kan kecuali kita sudah ready untuk men-switch itu ke renewable energy misalnya kayak kita membangkitkan pakai solar cell kita bangkitkan pakai mungkin nuklir gitu ya kalau nah ini nuklir lagi ini kita nggak akan bahas terlalu detail karena kadang-kadang ada orang yang quote unquote alergi nuklir ada orang yang sangat pro nuklir kan gitu jadi di situ kita itu kan gitu kita harus cari keseimbangan supaya ya sama-sama gitu kan sama-sama kita dapatkan nilai yang optimal terkait dengan emisi tadi. Next. Safety juga gitu, handling harmful gases, highly toxic gases. Jadi H2S tadi selalu gandeng sama NH3 ya. Dua-duanya itu ya kita bilang dua-duanya itu ya gas yang sangat beracun, sangat berbahaya kan gitu ya. Nah, itu handling kedua gas ini juga sangat susah gitu ya. Supaya kita bisa beroperasi atau itu aman bagi operator kita sehingga di segi safety sendiri juga butuh perhatian lebih lanjut gitu kan. Nah, bahkan mungkin sekarang ini sudah ada itu ya. Sudah ada apa? Sudah ada cabang proses safety sendiri yang istilahnya yang menstudi itu misalnya ada toxic dispersion facility, toxic dispersion study itu ada sendiri. Jadi ini tantangan kita dari aspek safety untuk memproduksi gas atau bahan bakar ramah lingkungan. Next.
Nah, ini tantangan sulfur market tadi ya. Tantangan sulfur market itu tadi, jadi kalau kita bahan bakarnya itu kemudian kita memilih handling H2S tadi dikonversi menjadi elemental sulfur gitu kan. Di sini ada beberapa kendala, kita mau buang kemana, istilahnya kita mau pasarkan kemana sulfur yang sudah kita hasilkan gitu kan. Jadi ada pasar sulfur yang terbatas, kemudian kesini-kesini juga penurunan demand elemental sulfur juga sangat signifikan, kemudian pasar sulfur dunia telah jenuh. Jadi industri yang menggunakan sulfur sebagai bahan baku juga relatif terbatas, makanya itu yang harus kita consider dalam menangani atau memproduksi terkait dengan bahan bakar ramah lingkungan. Mungkin sepertinya kalau nggak salah ini telah itu ya, seluruh materi sudah saya sampaikan dan mohon maaf mungkin agak tidak terlalu teknis ya. Tapi hopefully semua kita bisa membuka wacana baru atau pandangan baru terkait dengan bagaimana memproduksi bahan bakar ramah lingkungan ini. Nah, ini supaya kita juga bisa mendapatkan perspektif yang lain juga, terkait dengan ini. Mungkin seperti itu Mas Farhan ya, Mas Farhan sharing dari saya. Semoga bisa memberikan nilai yang menilai tambah buat teman-teman yang mengikuti BIMTEK ini. Mungkin kalau ada question and answer, dipersilahkan. Baiklah, terima kasih Pak atas materi yang bagus sekali. Mungkin untuk agenda berikutnya, langsung aja ke sesi tanya-jawab ya. Mungkin untuk teman-teman atau peserta BIMTEK pada pagi hari ini, mungkin bisa nulis pertanyaannya di Q&A, di kolom Q&A atau langsung raise hand biar disampaikan secara lisan. Mungkin bisa dipersilahkan kepada teman-teman semua. Mungkin langsung aja Pak, ini ada pertanyaan di kolom chat ya. Ini Pak, pertanyaannya dari Herianto Panjaitan 62. Pak, saya mau bertanya, ya. Bagaimana dengan limbah dari crude oil? Apakah sulfur atau nitrogen tersebut bisa kita manfaatkan untuk menjadi sumber bahan baku untuk energi lain enggak, Pak? Seperti itu, Pak. Ini pertanyaan ya tadi sebenarnya sudah ada ya. Jadi sebenarnya limbah dari crude oil sebenarnya bukan limbah ya itu. Jadi istilahnya kayak sulfur ini mau ini dijadikan apa dan ini tadi banyak opsinya gitu ya. Ini ada gitu ya sulfur yaitu tadi sulfur itu bisa kita jadikan elemental sulfur untuk bahan baku industri yang lain. Cuma tantangannya itu tadi tantangannya apakah kita bisa memasarkan gitu ya, Sorry, tadi putus ya. Tes. Udah, Pak. Masuk ya, di. Tadi putus ya. Sorry. Jadi tadi di situ ya. Misalnya bahan baku atau kita bahan baku sulfur tadi itu sebenarnya bisa jadi bahan baku misalnya industri H2SO4.
industri oleum gitu kan. Tapi di situ juga kita lihat gitu ya, kita lihat apakah itu bisa masuk ke sana gitu kan. Dan itu pasarnya juga enggak besar gitu. Sedangkan dibandingkan dengan pasar BBM yang sangat besar karena semua orang butuh BBM gitu kan. Nah, sehingga kita produknya juga produk sulfurnya juga mau dikemanain kalau kita itu. Makanya di sini butuh analisa marketing yang lebih lebih dalam gitu ya. Tapi kalau misalnya tadi nitrogen sama juga, nitrogen itu ada produksi, misalnya kita produksi amonia gitu kan. Kalau produksi amonia ya kita amonia itu mau dikemanain gitu kan. Misalnya ada industri pupuk yang pakai amonia gitu kan. Nah itu bisa atau enggak, sehingga kita merencanakan suatu kegiatan industri atau merencanakan kegiatan itu bisa bisa tahu pasarnya. Kalau enggak tahu pasarnya, ujung-ujungnya kita juga akan kesulitan gitu untuk mendapatkan pasar pemasaran itu. Ujung-ujungnya ya kita akan kena storage cost atau biaya penyimpanan itu. Seperti itu. Nah, ini memungkinkan, tapi pasarnya ada atau enggak dulu itu yang harus dikaji lebih jauh. Itu Mas Farel. Bagaimana Arianto? Herianto nih. Ini ada lagi Pak yang mau nanya Pak. Ya monggo. Dari Araceli Siregar Pak. Ini dia mau tanya kalau peluang bahan bakar ramah lingkungan ini di Indonesia itu gimana Pak? Terus pemerintah sekarang tuh udah ngelakuin apa aja buat BBRL ini? Mungkin seperti itu Pak dari Araceli Siregar. Iya, di sini itu ya. Saya itu pemerintah melakukan apa aja? Sebenarnya pemerintah sudah kalau domainnya pemerintah itu adalah membuat regulasi ya, membuat aturan yang bisa dipenuhi oleh seluruh stakeholder. Jadi misalnya aturan spesifikasi bahan bakar itu sudah diterbitkan oleh pemerintah, biasanya melalui Dirjen Migas kan gitu. Nah itu bagaimana peluangnya? Sebetulnya ini bukan masalah peluang ya, tapi ini masalah kewajiban kita semua, bukan hanya pelaku industri, tapi sebenarnya kewajiban kita semuanya bahwa ini bumi kita, negara-negara kita, untuk menciptakan suatu lingkungan, menciptakan suatu environmental yang baik gitu, baik untuk kehidupan kita sekarang maupun kehidupan kita selanjutnya. Nah, pemerintah so far sudah menerbitkan misalnya kayak Permen LH nomor 13 tahun Permen LH nomor 9 tahun 2013 atau Permen LH nomor 13 tahun 2009 ya. Saya agak lupa itu. Kalau nggak salah Permen LH nomor 13 tahun 2009 itu tentang baku mutu emisi baik di industri maupun yang lainnya. Nah, untuk misalnya di siapa? Sisi siapa? Sisi spesifikasi bahan bakar sendiri itu diterbitkan melalui Dirjen Migas. Jadi dan kemudian untuk dari sisi pelaku industri sendiri, baik industri apa, industri penyedia bahan bakarnya maupun otomotifnya, mungkin yang agak ramai belakangan ini itu adalah misalnya penggunaan diesel fuel ya, apa
biofuel ya, biofuel untuk diesel misalnya, nanti teman-teman bisa akan lihat di situ ada biosolar dan sebagainya. Itu pemerintah juga menerbitkan kewajiban B30 ya. Itu kita harus selaras gitu ya, antara pemerintah kemudian penyedia bahan bakarnya sendiri maupun industri otomotifnya. Jadi otomotif kayak misalnya misalnya siapa? Siapa itu? Pabrikan-pabrikan mobil itu juga harus comply terhadap itu semua. Nah, ini kita seperti yang kita jelaskan tadi, pendekatannya sekarang untuk mengejar ketertinggalan itu tidak hanya dari satu, dari kiri, yaitu sulfur reduction, tapi juga dikejar dari kanan menggunakan biofuel. Jadi kita tadi kita lihat gitu ya, ketinggalan kita dari negara-negara maju cukup signifikan, mungkin hampir 10 tahun gitu kan, 10 tahun ketinggalan. Nah, kita nggak bisa ngejar cuma di satu sisi gitu kan. Karena ya di satu sisi ya mereka akan lari lebih kencang ya, ya kita juga harus jemput dari depannya juga. Makanya dari kiri sama kanan kita kejar. Nah, seperti itu Mas Farhan. Oh ya Pak, terima kasih Pak. Ini ada lagi Pak yang mau nanya. Dari Arif Henry. Apakah faktor Euro 5 itu apakah faktor yang membuat kita belum bisa mencapai Euro 5 dalam ini Indonesia, Pak? Apakah dari segi regulasi atau market ataupun sumber daya kita, Pak? Seperti itu, Pak, dari Arif Henry. Ya, untuk Euro 5 ya, Euro 5 10 ppm ya. Sebenarnya ini masalah yang cukup cukup kompleks ya. Kita nggak bisa lihat apakah permasalahannya hanya dari sisi regulasi, kemudian penyedia ke bahan bakarnya maupun penyedia otomotifnya itu, dan juga masyarakat itu semua kita harus berjalan seiring gitu ya. Berjalan seiring itu maksudnya gimana? Untuk mencapai suatu bahan bakar Euro 5 itu kalau ada satu yang nggak bisa itu ya akan nggak bisa gitu. Misalnya pemerintah mengeluarkan regulasi untuk Euro 5 gitu kan. Terus kemudian karena cetakan mesin kita nggak sesuai untuk bahan bakar Euro 5 itu juga nggak jalan. Misalnya dari sisi produsen bahan bakarnya, waduh, kilang minyak kita nggak cukup untuk, belum bisa untuk produksi Euro 5, itu juga nggak jalan. Kemudian yang satu misalnya dari sisi masyarakat, pastinya harga juga semakin tinggi kan gitu. Kalau nggak bisa beli, itu juga nggak jalan. Makanya di sini kompleksitasnya cukup signifikan ya, maksudnya kompleksitas di sini karena semua saling ketergantungan gitu kan. Bisa jadi nanti kalau misalnya dipaksakan akan ada satu atau dua stakeholder yang merasa berat gitu ya. Bisa jadi di masyarakatnya, bisa jadi di produsennya, atau bisa jadi di otomotifnya gitu kan. Itu makanya kita butuh berjalan seiring semuanya untuk bisa mengimplementasikan bahan bakar ramah lingkungan ini. Seperti itu Pak. Mas Farhan. Terima kasih Pak. Terima kasih atas jawabannya. Bagaimana Mas Arif Henry kah? Kemudian ada lagi Pak ini yang mau bertanya dari Resolusi Galinular Pajar dari Polsri. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin tanya bagaimana tanggapan Bapak terkait dengan target PT Pertamina yang akan memproduksi crude oil 1 miliar BOPD nanti. Apakah target Pertamina ini akan terhambat untuk mencapai target tersebut meskipun kadar sulfur crude oil ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu? Terima kasih Pak. Seperti itu Pak.
Mungkin di sini saya itu ya Pak, apa mungkin nanti saya gariskan dulu ya. Di sini meskipun saya kerja di Pertamina, tapi dalam hal ini saya tidak mewakili, belum 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 bisa untuk mewakili Pertamina ya. Ini kan masalah kebijakan, tapi mungkin saya akan memberikan gambaran dulu ya. Memberikan gambaran dulu terkait ini bukan hanya dengan Pertamina ya, terkait ini sebenarnya seluruh target 1 juta barel per hari itu sebenarnya bukan target dari Pertamina, tapi target dari bangsa Indonesia, dalam arti kita semua gitu kan. Karena sebetulnya kebutuhan bahan bakar terkait dengan strategi atau terkait dengan kebijakan ketahanan nasional gitu kan. Jadi kalau seperti kita ketahui gitu kan, itu satu setengah juta barel dari mana itu gitu kan, itu sebenarnya dari kan? Nah sebenarnya di situ ketika itu dari impor itu ada mungkin faktor geopolitik dunia yang harus kita consider ini. Itu yang kita nggak inginkan gitu kan. Kalau misalnya ada sesuatu dengan negara, nilai tawarnya juga nggak akan tinggi karena kita butuh dari mereka. Makanya di sini sebenarnya bukan Pertamina tapi secara overall. Nah kemudian apakah ini kemudian menghambat bahan bakar ramah lingkungan ini? Sebetulnya tidak. Kalau kita bilang menghambat, ya yang enggak juga gitu. Yang harus diselaraskan itu tidak hanya di ujungnya, tapi sebenarnya di refinery-nya itu juga harus disiapkan untuk bisa menghandle crude oil dengan spesifikasi sulfur tinggi atau sour crude oil, kemudian bisa menghasilkan bahan bakar yang ramah lingkungan. Itu harus dikerjakan bersama-sama gitu ya, harus dikerjakan bersama-sama, nggak bisa salah satunya aja gitu. Jadi misalnya ya kita siapkan minyaknya, tapi crude oil-nya gini-gini, apa refinery-nya gini-gini aja, bahkan mungkin sampai ke sisi distribusinya. Kalau distribusinya seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Istilahnya apa ya? harus simultan, harus apa ya, bersinergi untuk seluruh istilahnya seluruh program-program itu tadi, dan juga nanti ujung-ujungnya ya di masyarakat sendiri apakah siap gitu ya, apakah siap dalam hal ini quote unquote ya, kita bilang apakah siap kalau misalnya kita implementasi bahan bakar ramah lingkungan ini dengan misalnya harga floating atau harga yang sesuai mekanisme pasar dan sebagainya, itu harus sinergi semua, nggak bisa di satu sisi. Jadi ini implementasi ini merupakan bahan bakar ramah lingkungan ini merupakan istilahnya semua semua stakeholder harus terlibat dan sama-sama menyadari peran dan fungsinya. Gak seperti itu. Baik, Mas. Pak. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Kemudian ada lagi nih, Pak. Ada Ilma Yuniawati dari PMA Kamigas. Dia bertanya, Pak, apakah penggunaan bahan bakar ramah lingkungan ini itu memerlukan modifikasi khusus pada mesin penggunanya? Dia tanya ke mesin, Pak, ini, Pak. Oh, iya. Mungkin... mungkin nggak apa-apa nanya ke mesin, nggak apa-apa ya, maksud saya ya. Di sini kita itu, tapi ini saya nggak bisa menjawab gitu ya, karena
harusnya ada ya modifikasi sedikit banyak modifikasi itu, tapi lebih detailnya di mesin ya. Tapi saya per experience gitu, saya punya sepeda motor gitu ya tahun 90-an. Di mana sepeda motor tahun 90-an itu saat itu masih bahan bakar timbal ya. Kemudian sekarang itu sampai sekarang masih bisa beroperasi gitu ya, syukur ya masih bisa beroperasi. Itu saya coba isi dengan bahan bakar yang dengan spesifikasi yang lebih bagus itu justru bermasalah gitu. Saya nggak tahu karena motornya sudah tua yang bermasalah atau memang dari bahan bakarnya. Tapi pengalaman saya ada sedikit satu banyak yang ada sedikit yang perlu dimodifikasi antara produksi yang dahulu sampai sekarang. Misalnya yang paling itu adalah dari mesin itu misalnya dari rasio kompresi gitu ya. Rasio kompresi itu mesin-mesin sekarang itu sebetulnya cocok itu minimal bahan bakar itu Pertamax gitu kan. Atau mungkin ya minimal Pertalite lah, Pertalite itu. RON 90 atau RON 92 gitu. Tapi kalau kita paksa dengan misalnya RON 88, misalnya kayak kita isi premium, ya dia akan bermasalah. Makanya ada satu atau dua hal yang memang harus dimodifikasi supaya dia lebih cocok untuk menghandle bahan bakar yang sesuai. Nah, yang agak susah sebetulnya adalah kalau kendaraan itu dia itu sudah didesain untuk ramah lingkungan atau low sulfur, kemudian ternyata di pasar adanya yang high sulfur. Nah, itu kadang-kadang juga mungkin bisa jadi memberikan dampak yang nggak baik buat mesinnya. Makanya menurut saya ya mungkin nanti harus dipahami, saran saya ke teman-teman, harus dipahami spesifikasi bahan bakar apa yang diizinkan untuk mesin kendaraan kita semua. Supaya kita bisa mencocokkan kita harus pakai yang mana gitu. Itu Mas Farhan. Begitu Pak. Baik Pak ya. Terima kasih. Terus ada lagi Pak. Ini dari Ahmadi. Dari karyawan perusahaan. Dia bertanya Pak. Berhubungan dengan Euro 5 tadi. Apa yang sudah dilakukan industri migas yang ada di Indonesia saat ini dalam rangka menciptakan tercapainya bahan bakar ramah lingkungan termasuk industri energi dan bagaimana strategi dalam mengejar Euro 5? Ini mungkin pertanyaannya masih berhubungan dengan pertanyaan sebelumnya Pak ya. Di kita saya itu ya di kita ini saya juga enggak itu tapi kebetulan saya kerja di Pertamina aja, tapi sebenarnya di Pertamina untuk mengejar ini kita dikejar dari kanan sama kiri ya. Dikejar dari kanan sama kiri. Jadi kalau sulfur reduction-nya kalau enggak salah di aspirasi mungkin ada juga teman-teman yang tahu itu kita ada proyek RDMP untuk establish untuk meremajakan kilang-kilang kita yang ada. Itu targetnya itu bisa sampai Euro 4 bahkan Euro 5. Sebetulnya di situ kita targetnya. Tapi itu pasti butuh waktu ya, baik untuk implementasi maupun untuk market studinya. Nah, itu makanya kita selalu bergerak gitu ya, bergerak untuk mengejar ketertinggalan kita supaya kita bisa mencapai itu. Kemudian kita juga harus kejar dari kanan gitu kan, dari kanan itu ya tadi kayak misalnya implementasi bahan bakar biofuel itu di sisi solar kita sudah implementasi untuk B30 ya, karena kita hampir selalu sekarang itu
memakai biosolar kan gitu, menjual biosolar B30 bahkan di refinery 2 Dumai itu kemarin berhasil membuat B100 ya. B100 sudah uji driving. Ya, alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Jadi kita tidak hanya mengejar dari satu sisi, tapi kita juga kejar dari sisi yang lainnya supaya kita nanti bisa dapat atau bisa sejajar, at least kita nggak terlalu jauh tertinggal dari negara-negara yang lain. Mungkin itu, Mas. Baik, Pak. Terima kasih. Ini ada satu lagi, Pak, pertanyaan terakhir. Dari Rasyaulina underscore Nina. Ini dia dari ini, Pak, dari Maba mahasiswa baru dari PEM. Dia mau tanya, Pak, bagaimana cara menghandle proses di refinery agar menghasilkan bahan bakar yang ramah lingkungan tadi, Pak? Seperti itu. Ya, itu tadi, ya. Bahan bakar yang ramah lingkungan. Tadi sudah dijelaskan ya, bahwa so far, di refinery itu hampir di seluruh refinery itu pasti ada sweetening proses ya. Jadi ada proses removal itu dengan menggunakan hydrotreating. So far yang masih acceptable baik dari sisi operasional, safety, lingkungan, ekonomi itu yang masih acceptable itu adalah proses hydrotreating. Jadi hydrotreating itu mengubah sulfur-sulfur yang inorganik gitu kan menjadi sulfur-sulfur organik yang ada di minyak bumi kemudian direaksikan hidrogenasi, direaksikan dengan gas hidrogen menggunakan katalis itu menghasilkan produk yang disulfurized produk ya atau bahan bakar ramah lingkungan itu. Nah, itu secara umum handling dari proses di refinery. Mungkin nanti lebih detailnya kalau ada lain kesempatan dan saya masih di itu lagi ya kita akan bahas bagaimana sih detail memproduksi ini kemudian melalui proses hydrotreating tadi. Sebenarnya kalau kita kemudian produk hydrotreating itu dilarikan kemana dan sebagainya itu blok itu ya itu nanti akan ketahuan sebetulnya kemana aja sih sulfur yang ada di kilang itu mau dikemanakan mau diapain mau digimanain itu akan bisa kelihatan gitu ya tapi so far agak general aja jawabnya sejauh ini ya kita hidrogenasi kita reaksikan hydrotreating itu sehingga dari organik sulfur yang ada di dalam crude oil menjadi inorganik atau H2S kemudian H2S kita remove atau kita strip dan hasil akhirnya menjadi produk yang low sulfur seperti itu Mas Farhan. Iya Pak, terima kasih Pak. Mungkin ini ada lagi Pak yang mau nanya barusan di chat. Saya izin dari Duwini Bertrand Tatipi Kalawan dari Pemaka Migas Pak. Ini dia mau tanya untuk bahan bakar ramah lingkungan sendiri itu salah satunya adalah biodiesel. Hal ini juga sudah menjadi komitmen pemerintah Indonesia. Bagaimana target dari penggunaan ini? Apakah terus berkembang atau akan mengalami kendala? Jika hal ini terus berkembang, berapa target presentasinya? Dan jika mengalami kendala, apa strateginya dan bagaimana tanggapan Pertamina mengenai hal ini jika dibandingkan dunia internasional? Seperti ya, itu. Tadi Mas Farhan, Mas Duni, jadi dalam hal ini saya di sini mungkin karena saya dari Pertamina, saya ditanya Pertamina dan ini jawaban saya bukan jawaban Pertamina ya. Jadi untuk Pertamina ada sendiri lah timnya. Nanti jadi itu tapi so far saya di sini common itu ya
ini mau nggak mau ya harus kita implementasikan, karena dari geopolitik dunia juga akan memaksa sebuah negara gitu ya, sebuah negara untuk terus memperbaiki kualitas hidup di negaranya. Saya di sini ini kalau saya bilang bukan pendapat ini pendapat pribadi ya, tapi ini benar-benar engineer, chemical engineer ya, saya bilang gitu. Ini mungkin kita ceritakan dulu. Sebetulnya hujan asam itu terjadi pertama kali di mana gitu ya? Kapan dan kemudian impact-nya apa? Jadi kalau kita bilang dunia, sebetulnya dunia itu seperti apa sih kita mensikapi ini gitu kan? Seakan-akan kan sebenarnya kita ketinggalan gitu ya, Nah, ketinggalan ini yang harus sebenarnya ya harus kita kejar, tapi coba dilihat gitu kan. Dilihat secara engineering gitu kan. Hujan asam itu pertama kali atau terjadi itu di London atau di New York ya. Di London itu tepatnya tidak lama setelah revolusi industri, kemudian di New York juga enggak jauh-jauh juga dari itu. Itu kenapa gitu kan? Jadi kenapanya di sini itu berarti di zaman itu sebetulnya polusi yang dikeluarkan oleh negara-negara maju itu mungkin jauh lebih besar daripada polusi yang kita keluarkan saat ini gitu kan. Sampai mereka terjadi hujan asam kan gitu. Nah, memang teknologi untuk memproduksi bahan bakar ramah lingkungan atau teknologi industri yang ramah lingkungan itu secara ekonomis akan menghasilkan keuntungan yang besar gitu ya, yang tidak ramah lingkungan ya, maksudnya industri yang tidak ramah lingkungan itu akan secara ekonomis akan lebih baik gitu. Karena apa? Karena cost untuk handling lingkungan itu sangat besar. Itu luar biasa mahal gitu ya. Jadi nah di situ berarti ketika tahun mungkin 1900-an kali ya, revolusi industri itu, saat itu terjadi hujan asam di London, di New York, ya mungkin saat itu ya negara-negara yang kita bilang maju sekarang itu ya sangat sever mencemari lingkungan kan gitu. Nah, kemudian ketika mereka sekarang ya berkembang gitu ya, mereka pasti istilahnya sudah establish secara perekonomian, sudah establish secara itu, dan ujung-ujungnya ya sekarang mereka switch ke mana, ke arah ramah lingkungan semua. Nah ini kalau kita lihat, kemudian kita diminta untuk saat ini mengejar sampai ke sana gitu kan, sebenarnya ada kalau kita bilang ada permasalahan, itu adalah apakah kita sudah siap dengan konsekuensi, terutama konsekuensi ekonomi. Karena melindungi lingkungan itu juga mahal, tapi tidak dilindungi pun jadi bisa jadi lebih mahal gitu. Jadi makanya saya ini ada perspektif yang lain itu yang coba kita buka gitu ya. Apakah jargon ramah lingkungan itu selalu tepat diimplementasikan di sebuah itu kita tergantung dari sudut pandang. Makanya di sini kita nggak hanya bisa lihat gitu ya, tidak hanya bisa melihat apakah kita benar-benar harus ramah lingkungan dan sampai kayak negara lain itu ya, konsekuensinya akan lain gitu, karena bisa jadi konsekuensi di ekonomi, konsekuensi di yang lainnya. Jadi ketertinggalan kita itu kalau ini kasar ya omong ya, mungkin apakah jangan-jangan negara maju itu dulu wis nabung gitu ya, sekarang gitu kan sudah ramah lingkungan kan gitu,
Karena dulu sangat severe pencemarannya sama lingkungan. Mungkin kalau kita lihat Cina aja gitu kan, saya nggak tahu teman-teman menjumpai atau enggak, Cina itu sampai sekarang juga kemudian switch ke ramah lingkungan, sampai switch ke situ di tahun 2008 itu, saya masih ingat itu ya, 2008 itu Cina itu sampai hampir Olimpiade Beijing itu hampir dibatalkan karena kualitas udara Cina yang sangat buruk. Gitu. Jadi itu mungkin kalau saya bilang itu mengulangi apa yang terjadi di Eropa dan di Amerika waktu revolusi industri dulu. Jadi memulai suatu shifting industri yang masif itu, memulai suatu ke negara yang maju, ya mungkin harus diawali dengan suffer seperti itu gitu. Nah, itu jumping itu yang kalau kita jumping dari yang sangat suffer menjadi yang sangat bagus, ya apakah kita sudah siap dengan konsekuensinya. Nah, di situ yang perlu kita tarik ulur semua stakeholder ya, baik pemerintah, pelaku industri, sampai ke masyarakat itu mungkin harus dipahami gitu kan, harus kita paham supaya kita tidak menang sendiri, tidak kalah sendiri ya, kita bekerja bersama-sama atau memajukan bangsa ini bersama-sama sehingga kita bisa kita bilang melindungi lingkungan itu mahal, tapi tidak dilindungi itu jauh lebih mahal. Gitu kan? Makanya kita butuh suatu atas yang optimum itu kita ada di mana. Gitu. Itu yang susah itu adalah mencari batas optimum antara perlindungan lingkungan, gitu kan, dengan istilahnya apa ya, dengan cost atau konsekuensi ekonomi yang masih acceptable. Itu harus dicari. Kemudian dicari itu tugasnya siapa ya? Tugas kita semua. Apa yang bisa kita lakukan misalnya dari kalau masyarakat ya, mungkin sederhana gitu ya. Tidak membakar sampah itu sebenarnya juga salah satu upaya untuk melindungi lingkungan, misalnya membakar sampah, terutama misalnya kayak plastik-plastik gitu kan, itu ada dioksin dan sebagainya, itu ya itu. Nah, kemudian di skala industri, kemudian skala pemerintahan dan sebagainya itu punya tugas masing-masing yang tujuannya itu sama, yaitu untuk melindungi lingkungan kita semua. Jadi di sini memang pelindungan lingkungan itu selalu menjadi highlight yang istilahnya yang menarik untuk dibahas, baik dari segi engineering-nya, teknologinya, cost-nya, sampai pada mungkin kondisi geopolitiknya. Itu kita bilang agak itu ya. Mungkin satu lagi yang terakhir gitu ya di sini. Sebenarnya di seluruh dunia itu kalau nggak salah, mungkin coba googling itu ada namanya carbon tax ya. Dulu tahun berapa ya? Mungkin 2010-an lah ya. Itu ada wacana untuk penerapan carbon tax. Carbon tax itu apa? Carbon tax itu adalah tax yang harus dibayar oleh negara-negara penghasil polusi karbon dioksida ke negara-negara yang mempertahankan hutannya. Jadi kayak misalnya negara-negara Afrika itu kan hutan Amazon dan sebagainya itu kan paru-paru dunia gitu. Di Indonesia gitu kan, itu kan itu hutan Indonesia itu kan paru-paru Asia Tenggara gitu kan. Ya mungkin kita mungkin pernah nggak kebayang itu kan, kalau kita lihat kondisi geopolitik itu,
dan mungkin sering juga setahun itu setahun negara-negara tetangga Singapura, kemudian Malaysia dan sebagainya itu menghirup udara bersih dari Indonesia kan, tapi begitu kena kalau kita waktu ada kebakaran hutan mereka komplain misalnya 2 atau 3 bulan. Nah, itu geopolitik yang ya apakah kemudian kita enggak, apakah negara-negara tetangga itu juga membayar pajak ke pemerintah Indonesia, ke negara Indonesia yang mempertahankan hutannya untuk mensuplai oksigen bersih ke negara-negara yang lain. Nah, itu mulai ada pembahasan itu di tahun 2010-an kalau enggak salah. Itu negara-negara dengan industrialisasi besar itu rata-rata menolak itu. Makanya di sini ini sebetulnya yang kondisi geopolitik yang harus kita hadapi. Nah, ini bayangkan negara Afrika ditekan tidak boleh industrialisasi, diminta untuk menjaga hutan gitu kan. Tapi kemudian negara-negara maju dengan itu, dengan kemajuan teknologi mereka, ya merilis CO2 sekarang misalnya gitu. Kemudian yang harus itu dijaga oleh negara-negara Afrika misalnya gitu. Nah, itu kondisi yang menurut saya pribadi secara engineering itu di seluruh dunia itu ya harus dicari cara titik optimumnya supaya tidak ada negara yang dalam hal ini quote unquote dirugikan dalam kebijakan ini. Makanya di situ dulu ada carbon tax gitu kan. Ya, jadi ada carbon tax yang itu ternyata ditolak juga, banyak negara-negara maju yang menolak itu membayar pajak karbon dioksida kepada negara yang menjaga hutannya gitu. Tapi ditolak juga supaya negara yang menjaga hutannya, karena dia harus menjaga hutan, tidak bisa switch ke industrialisasi. Bagaimanapun yang namanya negara maju itu selalu kiblatnya adalah industrialisasi kan gitu. Itu bayangkan negara-negara Afrika, negara-negara itu yang tidak terindustrialisasi dengan signifikan dan mereka menjaga hutannya, tapi mereka masih harus terbelakang dengan kehidupannya gitu. Nah, itu dulu pernah ada seperti itu supaya adil di seluruh dunia ini, tapi ya sekali lagi itu namanya geopolitik dunia yang itu ya bagi kita pribadi, bagi kita ya karena kita penduduk dunia ya harus kita ikuti, tapi ya kita mau di mana itu yang perlu dicari jalan, apa istilahnya, titik optimumnya. Seperti itu pandangan-pandangan lain terkait dengan dunia ya gitu. Mungkin seperti itu Mas Farhan. Oh, terima kasih Pak. Mungkin satu lagi Pak dari saya Pak ya, boleh nggak Pak? Ya boleh. Saya ingin bertanya Pak. Saya tuh pernah baca juga kan, kalau bahan bakar ramah lingkungan itu sebenarnya memang bagus Pak, tapi itu ramah lingkungannya itu cuma di produknya Pak, tapi di proses pembuatannya itu malah menyebabkan nggak ramah lingkungan. Nah, itu kira-kira benar nggak Pak kalau produknya itu bagus atau ramah lingkungan, tapi pembuatannya itu yang nggak bagus Pak? Seperti itu. Ya, ini pertanyaan, makanya itu. Ini pertanyaan yang menarik gitu kan. Seperti yang tadi saya bilang gitu kan. Tadi di slide itu ada gitu, makanya tantangan lingkungannya itu sebenarnya ada juga gitu kan. Tantangan lingkungannya itu juga ada, tantangan produksinya. Karena untuk meremove sulfur itu butuh energi yang besar. Energi yang besar itu dibangkitkan dari mana gitu.
kita bisa menghasilkan bahan bakar ramah lingkungan itu butuh energi yang besar. Untuk ya pasti industri itu kan butuh energi ya. Nah, industri energi itu bisa jadi dia dari listrik maupun steam. Nah, membangkitkan itu seperti apa? Kalau membangkitkan itu masih pakai fossil fuel, misalnya pakai batu bara, pakai natural gas, pakai apa, itu ya sama aja kita buka pintu polusinya bukan di knalpot kita semua, tapi knalpotnya pabrik gitu. Jadi ini saya sharing sedikit ya. Kita pernah ngadakan studi, saya nggak bilang itu, saya pernah ngadakan studi. Kita pernah ngadakan studi gini. Kita treatment something gitu ya, saya nggak bilang itu. Kita treatment something gitu. Yang itu kita mau pengen benar-benar ramah lingkungan gitu ya. Itu butuh sekitar tambahan konsumsi steam itu sekitar 80 ton per jam ya konsumsi steam dengan tambahan konsumsi listrik sekitar 2 megawatt. Jadi ada tambahan energi yang kita mau treating something, jadi ini saya nggak mau bilang itu ya. Kita mau treating something, kita mau bikin satu plan untuk men-treating sesuatu itu supaya dia itu ramah lingkungan gitu. Itu ada 8, kita untuk memenuhi itu kita butuh 80 ton steam dan 2 megawatt listrik. Dibandingkan kalau kita treating itu so-so, tahu maksudnya so-so ya. Maksudnya ya kita enggak benar-benar rilis lepas tapi ya kita so-so lah gitu. Itu mungkin hanya butuh 20 sampai 30 ton per jam steam dengan konsumsi listrik itu sekitar setengah megawatt. Bayangkan bedanya. Jadi untuk memenuhi itu kalau kita bilang bayangkan bedanya. Jadi kita harus membangkitkan 80 megawatt listrik gitu kan. 80 ton per jam listrik dan 2 megawatt versus 20 sampai 30 ton dan setengah megawatt. Itu kan energinya juga jauh berbeda, dan ketika kita bangkitkan energi itu ya butuh fuel. Ya fuel itu dilepaskan kemana? Ya dilepaskan ke atmosfer gitu kan. Berarti kita tambah karbon dioksida ke atmosfer, kita nambah, kita enggak memproduksi SOx sama NOx gitu. NOx-nya sama NOx, SOx sama NOx yang kita produksi, tapi kita rilis namanya karbon dioksida, jadi ada greenhouse effect gitu. Nah itu sebetulnya yang harus kita cari jalan optimumnya supaya kita bisa dapat bahan bakar ramah lingkungan maupun dapat itu. Mungkin coba kalau teman-teman lihat itu kan, kalau greenhouse effect memang dampaknya juga nggak signifikan, apa juga nggak suddenly instan, tapi kalau misalnya SOx sama NOx itu kan instan gitu. Kalau CO2 ya dampaknya ya pengurangan atau lapisan ozonnya bolong dan sebagainya itu, dan itu sebetulnya nggak kelihatan gitu ya, kita nggak kelihatan, tahu-tahu panas aja kan gitu. Nah itu di situ memang kita butuh titik optimum supaya kita bisa dapat produk yang ramah lingkungan dan proses produksi yang ramah lingkungan. Itu harus win-win lah gitu. Itu nggak bisa kalau kita bilang bahwa itu mencemarkan, itu ya nggak juga gitu ya, tapi istilahnya apa ya, membuat diproduksinya nggak ramah lingkungan ya mungkin iya gitu, tapi sebenarnya tergantung dari itu. Nah tapi kalau kita lihat ke regulasi pengendalian pencemaran udara itu
memang ada perbedaan antara istilahnya sumber polusi yang bergerak dan yang enggak bergerak. Kalau misalnya kita BBM itu kan sumber polusinya bergerak dan itu SOx sama NOx, kalau itu dilepaskan di perkotaan itu berbahaya, karena di perkotaan misalnya di kendaraan itu kan di perkotaan ya, karena itu racun bagi manusia gitu kan. Tapi kalau misalnya dilepaskan itu di misalnya di daerah industri yang memang jarang ada manusia, itu ya mungkin ya alam ini yang harus menanggung bebannya gitu kan. Tapi makanya di negara maju itu segregasi antara lokasi wilayah industri untuk penghasil bahan bakar, untuk penghasil itu selalu sendiri gitu. Tidak, dia bukan menjadi wilayah pemukiman gitu. Jadi dia selalu terpencil gitu. Makanya mungkin di kita juga seperti itu gitu. Jadi orang-orang pembangkit-pembangkit listrik atau istilahnya di sini juga jangan diletakkan kilang minyak diletakkan di Jakarta gitu. Kilang minyak diletakkan, pembangkit listrik diletakkan di Surabaya. Nah, itu cukup berbahaya, cukup riskan karena proses produksinya sendiri itu bisa jadi untuk memproduksi itu menghasilkan polusi yang nggak sedikit juga gitu. Mungkin seperti itu, Mas Farhan. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ini ada satu lagi, Pak. Mas baru masuk ini. Dari Mas Afdalul Rizki dari Permata Hijau Group, Pak. Dia tanya, pagi Pak, salam kenal. Saya bekerja di bagian biodiesel, tapi menggunakan bahan baku minyak nabati. Mungkin kendala paling besar ialah dari kadar asam yang dimiliki oleh minyak diesel itu sendiri. Sekarang sedang menjalankan program B30 dengan menggabungkan 70% diesel dan minyak bumi, dan 30% minyak nabati. Dan diancangkan akan dibuat sampai B100. Bagaimana tanggapan Bapak untuk bisa diterapkan teknologi ramah lingkungan sehingga bisa diterapkan lebih cepat untuk mencapai B100 ini, Pak? Terima kasih. Ya. Oke, Pak Afdal Rizki ya. Terima kasih. Ini menjawabnya agak susah ya. Sebenarnya B100 itu atau B30, B70 itu kadar asamnya lebih besar dan sebagainya. Oke, jadi di mesin kendaraan sendiri ternyata B30 itu kalau dengar-dengar ya, mungkin itu banyak yang itu ya, banyak yang komplain ada masalah kan gitu. Karena bisa jadi kadar asam atau di yang pernah saya pelajari di kuliah ya, itu dia sifat yang higroskopis atau dia ada kadar air di situ gitu. Nah, ini memang tantangan tersendiri untuk bisa mengimplementasikan B30. Tapi sebenarnya apakah kemudian kita bisa geser ke B100? Itu sebetulnya bisa, Pak. Jadi sebetulnya bisa. Jadi seperti yang pernah ini publish ya. Publish itu dalam arti sudah dipublish itu Pertamina RU2 Dumai itu sudah memproduksi B100 dan sudah diuji coba di kendaraan dengan hasil yang bagus. Jadi tidak bisa misalnya kalau sekarang campurannya FAME ya Pak ya. FAME itu 100% dicampur ke apa dijadikan bahan bakar, itu yang akan terjadi ya permasalahan itu tadi, kadar asam, kemudian ada kadar air dan sebagainya itu. Nah, di refinery, di industri refinery itu akan ditreat lebih lanjut supaya bisa memenuhi seluruh parameter, istilahnya ya kalau diesel fuel dari minyak bumi seperti apa ya, B100 itu atau biofuel atau FAME itu bisa jadi
sama kayak itu ada teknologinya sendiri, Pak. Jadi ada teknologinya sendiri dan itu sudah berhasil diimplementasikan di RU2 Dumai. Dan menyusul kalau nggak salah RU4 Cilacap kalau nggak salah itu akan menyusul juga itu. Tapi sekali lagi tantangan itu yaitu tadi, Pak, tantangan dari aspek ekonomi gitu, Pak. Nah, tantangan dari aspek ekonomi itu apakah pasar itu bisa menerima konstruksi kosnya, Pak. Itu yang jadi isu selanjutnya. Misalnya harga B100 juga nggak akan semurah B30 gitu misalnya, karena ada processing cost yang lebih besar. Karena jujur kalau kita lihat ini dari segi engineer ya, itu memang men-treating atau memproduksi B100 itu cost-nya cukup mahal, Pak. Cost-nya cukup besar dibandingkan dengan istilahnya kita memproduksi full dari minyak bumi itu secara teknologi prosesnya agak itu ya. Kalau nggak salah, dari segi kapasitas saja, kalau misalnya kapasitas plan yang sama gitu, Pak, plan yang sama misalnya bisa, saya kemarin agak lupa ya, 20 ribu atau berapa itu kapasitasnya. Misalnya ada 20, kapasitasnya 20 ribu barel per hari untuk diesel minyak bumi itu hanya bisa dioperasikan sekitar 1.000 atau 5.000 barel per hari kalau dia dioperasikan dalam mode 100% biofuel. Jadi di situ, Pak, kendalanya ada di konstruksi ekonomi itu. Apakah pasar itu efektif untuk bisa menerima itu? Dan itu cukup mahal, Pak, di sini. Itu perspektif dari sisi itu. Kemudian perspektif dari produksi biofuelnya sendiri. Maksudnya gimana? Perspektif dari biofuel, produksi biofuelnya sendiri, misalnya produksi dari FAME atau RBDPO atau biodieselnya sendiri, itu nanti selanjutnya akan tarik ulur sama industri pangan pasti. Jadi kalau misalnya kelapa sawit misalnya ya, kita produksi biodiesel dari kelapa sawit. Nah, kelapa sawit itu apakah mau dijadikan minyak goreng atau mau dijadikan biodiesel, itu pasti tarik-tarikan. Sedangkan di keduanya itu juga jadi kebutuhan primer masyarakat. Minyak goreng juga jadi kebutuhan primer, bahan bakar juga jadi kebutuhan primer. Makanya itu ada tarik-tarikan di situ. Nah, di sini memang butuh optimizer lah. Optimizer dari seluruh stakeholder. Mungkin hopefully di sini kalau kita ngelihat itu berarti mungkin harusnya pemerintah gitu ya, yang bisa lebih berperan. Apakah kita mau ke sektor pangan atau kita mau ke sektor energi? Kalau misalnya sektor energi, ya berarti ke produksi kelapa sawit ya akan jadi backbone-nya untuk sektor energi kan gitu. Nah, kemudian selanjutnya kebutuhan minyak goreng diproduksi dari mana? Ya itu harus dipikirkan lagi kan gitu. Nah, itu pandangan saya gitu ya, pandangan saya bagaimana industri biofuel ini harus dijalankan dengan segala istilahnya konsekuensi dampak yang lainnya itu harus tidak bisa serta-merta kita switch udah ke sini aja atau ke sini aja karena pasti akan berdampak ke yang lainnya. Kalau minyak sawit dijadikan biofuel, ya berarti karena minyak goreng mau dari mana gitu. Kemudian itu
itu kalau dari sawit, kemudian dari jagung atau dari bunga matahari, ya lahannya dipakai sawit kan gitu. Mau nanam jagung atau minyak apa biji matahari di mana, lahannya sudah dipakai untuk sawit kan. Nah itu perlu dicari titik optimumnya supaya semua stakeholder atau semua kepentingan itu bisa berjalan secara optimum. Mungkin seperti itu, Pak. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin acara berikutnya ini, Pak. Closing statement dari Bapak, gimana bahan-bahan lingkungan ini kedepannya gimana, Pak? Mungkin dari Bapak sendiri pandangannya gimana? Terima kasih, Mas Farhan. Mungkin closing statement kita secara umum, mari kita bersama-sama semuanya, semua elemen masyarakat, baik di praktisi, kemudian industri, kalau kami itu di industri produksi bahan bakar lingkungan, kemudian ada tadi Pak, siapa tadi yang tanya, industri misalnya di itu mengambil peran sesuai dengan tugas kita masing-masing gitu ya, juga termasuk di masyarakat, karena lingkungan, isu lingkungan itu tidak hanya bisa diselesaikan oleh salah satu stakeholder aja, tidak bisa regulasi aja, kemudian tidak bisa praktisi aja, tidak bisa masyarakat aja, semua harus terlibat bagaimana kita bisa mengontrol lingkungan, dan hopefully semua bisa berpartisipasi sesuai dengan tupoksinya, sesuai dengan tugasnya, sesuai dengan kemampuannya untuk bisa menjaga lingkungan, tidak hanya dari aspek pencemaran udara, juga termasuk aspek misalnya tanah, air, dan sebagainya, itu harus kita semua terlibat untuk menjaganya. Dan hopefully kita ketertinggalan kita dari negara maju di seluruh dunia, hopefully kita bisa mengejar, bahkan bisa melampaui itu, dan itu tugas tentang jawab kita, generasi-generasi muda, ya saya bilang saya masih muda lah, 10 tahun kerja kan, itu 10 tahun kerja ya, hopefully saya masih dianggap muda, supaya bisa kita mengejar ketertinggalan sekaligus leading di sektor bahan bakar ramah lingkungan di seluruh dunia. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas kesempatannya. Penutupnya seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Zakaria atas seluruh ilmunya pada pagi hari ini. Jadi kesimpulan kita pada pagi hari ini adalah terus meningkatnya dampak pencemaran lingkungan menjadi dasar pembuatan bahan bakar ramah lingkungan dengan kandungan sulfur yang terus diminimalkan. Pembuatan bahan bakar ramah lingkungan ini sendiri melewati serangkaian proses pengolahan. Salah satunya adalah desulfurisasi untuk mengurangi kandungan sulfur, atau pengolahan ini dilakukan dengan selalu memperhatikan tantangan lingkungannya, ekonominya maupun safety-nya. Maka dari itu, dibutuhkannya bahan bakar ramah lingkungan di masa sekarang sampai masa yang akan datang untuk mewujudkan bumi yang lebih bersih. Mungkin seperti itu, terima kasih seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Bapak Zakaria. Semoga di webinar berikutnya dapat mengisi, apalagi yang offline, Pak, ya, bisa bertemu secara langsung, Pak, nanti di Pemak Migas sendiri. Ya, mungkin nanti ke depan, insya Allah, semoga bisa ke sana. Iya, Pak. Amin, amin. Terima kasih, Pak, atas ilmunya. Semoga seluruh ilmu pada pagi hari ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, ya. Amin. Oke. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Mohon maaf atas kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Saya leave ya. Baiklah. Ya. Acara berikutnya adalah terima kasih kepada seluruh peserta, panitia, dan narasumber. Peserta yang ingin mengupdate data e-sertifikat masih dapat dilakukan dengan melakukan edit di form pendaftaran yang telah disubmit, yaitu pada link berikut.
link masih dibuka sampai besok besok Minggu tanggal 29 November pukul 10 pagi. Materi dan link rekaman akan otomatis terkirim dalam satu hari kerja kepada peserta yang hadir via alamat email masing-masing. Sertifikat akan terkirim kepada peserta yang telah hadir ke alamat email masing-masing 2 hari kerja setelah acara. Rekaman Bimtek dari Pemaka Migas dapat diakses di akun YouTube Bimtek Pemaka Migas, like, share, subscribe, dan aktifkan notifikasi lonceng di channel YouTube Bimtek Pemaka Migas untuk mendapatkan info terupdate. Ikuti juga Instagram Pemaka Migas @akamigascepu untuk info Bimtek online berikutnya. Kemudian ya, itu saja. Acara terakhir adalah penutup. Marilah kita tutup acara pada pagi hari ini dengan melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya Muhammad Farhan selaku moderator izin undur diri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun.